Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi Bapak Ibu sejawat sekalian. Selamat datang di webinar series yang dipersama oleh Perki Sumbar untuk dokter Indonesia. Uh, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada uh, Bapak Ibu pembicara, Dr. Yani, Dr. Hauda, Dr. baby atas kesediaan telah hadir pada hari ini untuk berbagi mengenai topik-topik yang hangat di kardiologi Pagi ini kita akan membahas tuntas mengenai atrial fibrilasi dan antikoagulan. Uh, kami juga ucapkan terima kasih kepada tim IT dari bagian Kardiologi FK Unan atas kerja kerasnya dan tentu saja dari uh, tidak lepas dari pihak uh, KB Pharma yang mendukung acara ini. Uh, mungkin untuk tidak berpanjang waktu, mungkin saya akan menyampaikan sedikit bahwa. Topik kita kali ini akan dipimpin oleh Dr. Mefriani, SPJP Konsultan. Beliau adalah staf di bagian kardiologi dan kedokteran vaskular FK Unan Jamil Padang di bagian divisi non invasif. Nah, beliau adalah ahlinya kalau soal Eko TTE, TE. Ya. jadi kalau mau minta Eko silahkan langsung ke Dr. Mefriani. Ya, saya juga ingin di Eko sama Dr. Yanni. Saya belum dapat kesempatan sampai Baik, sekarang. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu lagi, uh, saya serahkan uh, sesi ini kepada Dr. Mekriani dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, uh, selamat datang kepada sejawat sekalian pada webinar Perki Cabang Sumber pagi hari ini dengan topik latest update uh, on of anticoagulant in atrial fibrillation. Perkenalkan saya Dr. Mefriani SPJP Konsultan. Tadi sebelumnya sudah diintroduksi oleh Ketua Perki Cabang Sumber kita Dr. Eka Fitra Elvi. Dan pada hari ini saya akan memandu acara webinar ini Uh, sampai nanti acara sesi tanya jawab dengan uh, para uh, pembicara kita. Di pagi hari ini saya sudah ditemani oleh tiga orang sejawat saya, para pakar di bidang uh, atrial fibrilasi dan tromboemboli tentunya ada Dr. Hauda El Rasid SPJP Konsultan, Dr. Eka Fitra LV SPJP Konsultan dan Dr. Dedi Sutia SPN Konsultan. Nah, sebelum kita mulai acara webinar ini, saya ingatkan kembali kepada para sejawat sekalian bahwa seluruh peserta diharapkan untuk dapat mengikuti acara sampai selesainya webinar ini, karena sertifikat hmm. hanya dikirimkan melalui email kepada seluruh peserta yang mengikuti acara secara keseluruhan, dan di webinar ini akan terdiri atas sesi presentasi atau lecture dari para speaker kita diikuti dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan memasuki sesi pertama penyampaian materi oleh narasumber kita, Dr. Hauda El Rasid, SPJP, SPJP Konsultan. Beliau adalah staf saat ini di bagian kardiologi dan kedokteran vaskular FK Unan dan dengan subdivisinya di bidang elektrofisiologi dan kardiak pacing. Uh, Dr. Hauda pada pagi hari ini akan berbicara topik How to detect atrial fibrillation before it's too late. Baik, uh, kita undang Dr. Hauda untuk menyampaikan presentasinya kurang lebih dalam waktu uh, 30 menit. Silakan Dr. Hauda. Terima kasih uh, moderator Dr. Mepriyani atas uh, perkenalannya yang begitu indah. Uh, mohon izin hmm. share screen. Host. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada uh, panitia dan kepada pihak sponsor PT KB Pharma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada forum kali ini. Adapun topik yang diberikan kepada saya adalah "How to Detect Atrial Fibrillation Before It's Too Late". Sebelumnya, kita segarkan kembali uh, pengetahuan kita tentang atrial fibrilasi, bahwa... Atrial fibrilasi itu merupakan suatu payung besar dari supraventricular taki aritmia yang disebabkan oleh aktivasi elektrik listrik atrial yang tidak terkoordinasi dan sebagai konsekuensinya akan menghasilkan kontraksi atrium yang tidak efektif. Pada EKG bisa kita lihat RR intervalnya irregular atau ada istilah irregularly irregular karena sangat tidak teraturnya kontraksi dari atrium itu bisa kita lihat jika tidak terjadi atrial ventricular conduction block. Jadi pada AF dengan total AP block misalnya Anda akan melihat bahwa itu AF tapi dengan RR interval yang reguler. Kemudian tidak ada gelombang P yang jelas dan aktivasi listrik atriumnya sangat uh, irreguler. Saat ini ada ini saya ambil dari ESC Garland 2020 yang baru saja di sekitar uh, 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Terminologi yang dipakai saat ini adalah klinikal AF, kemudian subklinikal AF atau atrial high rate episode. Di mana yang dimaksud dengan klinikal AF adalah pasien AF, baik dia ada gejala ataupun tanpa gejala, yang jelas EKG-nya mencerminkan atrial fibrilasi. Syarat minimum untuk dikatakan AF adalah jika pada EKG yang satu lit, itu terdapat AF sekitar 30 detik atau pada EKG 12 lead itu ada gambaran AF. Terminologi kedua yang harus kita pahami adalah apa itu atrial high rate episode atau subclinical AF. Itu dikhususkan untuk pasien-pasien tanpa simptom atau gejala AF atau pada pasien-pasien yang tidak pernah terdeteksi AF sebelumnya. Ahre ini bisa dideteksi hanya dengan menggunakan CID. Jadi ada alat yang dipasang di jantungnya, baik berupa pacemaker ataupun implantable cardioverter defibrillator ataupun CRT, yang jelas dia ada alat di dalam tubuhnya. Dan ketika kita mau introget atau menganalisa bagaimana fungsi alat itu, kita bisa melihat bahwa terjadi atrial high rate episode itu yang lebih atau sama dengan 175 kali per menit. Paling tidak itu lima menit untuk me Menghilangkan faktor-faktor perancu berupa artefak. Nah, memang sampai saat ini belum ada batasan minimal yang jelas, berapa sih rate untuk atrial, untuk ahre ini baru bisa dikatakan ahre. Tapi umumnya, para ahli sepakat bahwa ahre ini terdetek, dikatakan ahre, jika uh, sudah bisa kita singkirkan bahwa itu bukan suatu artefak. Umumnya terjadi selama 10-20 detik, tapi bisa sampai lebih dari 24 jam. Kenapa ahre ini sekarang menjadi penting? karena ternyata pada pasien-pasien yang eh, AHRE itu resiko untuk terjadinya fenomena tromboemboli itu tidak berbeda dengan pada pasien-pasien yang memang sudah diketahui suatu AF. Jadi pada SC guideline 2020 ini, jika kita berbicara tentang AF, yang dimaksud adalah AF yang klinikal ataupun AF yang subklinikal ataupun AHRE. Sementara kedua terminologi ini disebut dengan AF sampai nanti hasil dari RCT ini yang masih ongoing keluar sekitar 2022. -an. Bagaimana epidemiologi AF? Kita tahu bahwa AF ini merupakan aritmi yang paling banyak dan merupakan border yang paling besar di masalah kesehatan di seluruh dunia. Ini kita bisa lihat bahwa di Eropa itu sudah merah semua. Ya. The bahwa insiden AF itu lebih dari 900 orang per 100 ribu penduduk. Dan kita di Indonesia sudah masuk ke level kuning. Jadi sudah sebentar lagi jika tidak kita manage dengan baik, kita akan masuk ke level merah. Nanti di slide selanjutnya akan kita segarkan kembali kenapa sih AF ini penting. Juga dikatakan bahwa se seiring bertambahnya usia, maka satu dari tiga individu itu akan menderita AF, laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan umumnya pada orang usia tua. Di sini usia tuanya dikatakan lebih sama dengan 65 tahun. Ini adalah data di Indonesia bahwa AF itu sama dengan seluruh dunia merupakan gangguan irama yang tersering, kemudian lebih sering pada laki-laki dibanding pada wanita, dan suatu studi yang dilakukan bersama, data di beberapa negara di dunia, Data di Jakarta itu menyatakan bahwa insiden AF ini sekitar 0,2 persen populasi, di mana laki-laki dibanding perempuan 3 banding 2. Data di harapan kita sendiri, kita bisa lihat bagaimana progresivitas AF itu terjadi. Tahun 2010, 7,1 persen, dan terakhir tahun, 9, uh, tahun 2013, 9,8 persen. Uh, Suatu penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Heart Rhythm Society itu merupakan pokja daripada Perki tahun 2017 itu menyatakan angkanya kurang lebih sama, sekitar 9 persen. Mengapa sih AF ini penting untuk diketahui? Padahal sebagian besar dia tidak menyebabkan kematian. Tapi karena insidennya sangat tinggi, merupakan aritme yang paling tersering dan diperkirakan dalam 20, 30 tahun ke depan kejadian AF ini dua kali e, lebih banyak dibanding sekarang, jadi sekitar 50 juta penduduk. Kemudian ketika terjadi AF, maka komplikasi yang life threatening itu akan meningkat seperti stroke, ya, di mana diketahui bahwa pada pasien AF risiko untuk terjadinya stroke adalah lima kali lebih besar dibandingkan pasien yang tidak menderita AF. Yang lainnya berupa akut koronari sindrom atau gagal jantung. Ini menarik penelitian Tahun 2014 di Inggris dikatakan bahwa 250 ribu penduduk di Inggris itu tidak terdiagnosa AF-nya nanti datang-datang sudah karena fenomena tromboemboli. Dan penelitian yang dilakukan juga di uh, yang dipublish di European Heart Journal bahwa 15 persen pasien AF ini tidak terdiagnosa. AF juga menjadi penting karena dia mempunyai atau berpotensi untuk menyebabkan problem uh, yang lainnya. Tadi dikatakan pasien AF ini dia tidak langsung meninggal, tapi karena kualitas hidupnya berkurang, membebani negara, membebani keluarga. Ini yang menarik ya, ini penelitian yang dipublish tahun 2020, beberapa bulan yang lalu bahwa dikatakan pasien yang asimptomatik ataupun simptomatik AF itu sesungguhnya tidak ada perbedaan untuk menyebabkan kematian dan kardiovaskular setastrok. Ini juga kita bisa lihat suatu uh, feature yang di-publish oleh Spac pada empat jam ke depan jika ada pasien AF bahkan sepuluhnya akan menderita stroke di empat jam ke depan. Jadi kita bisa berimajinasi di sini di mana dua pasien akhirnya akan meninggal dan lima pasien akhirnya akan dirawat. Jadi kita tahu sedemikian besar burden daripada AF ini. Ini juga adalah slide yang lain yang agar kita lebih yakin bahwa AF ini perlu kita tangani dengan baik, salah satunya dengan deteksi dini AF bahwa AF itu menyebabkan risiko kematian satu setengah sampai tiga setengah kali lipat dibanding pasien yang tidak AF dan menyebabkan stroke lima kali lipat tadi di mana 20 sampai 30 persennya akan mengalami 20 sampai 30 persen pasien yang stroke iskemik itu karena AF. Jadi nanti di slide berikutnya akan ada perubahan di ESC 2020 bahwa pada pasien-pasien yang jangankan stroke, pasien yang hipertensi saja itu untuk mendeteksi adanya AF itu merupakan indikasi kelas 1 untuk pasien dengan gagal jantung itu terdapat 20-30% pasien AF dan seterusnya dan seterusnya ini juga menarik bahwa dikatakan AF pasien ini cenderung mengalami depresi bahkan ada niatan untuk bunuh diri. Ini mungkin di negara-negara yang eh, tidak eh, apa namanya agamanya kurang mungkin ya. Dan kita lihat di sini bahwa sampai 40 persen itu pasien-pasien AF ini akan mengalami rawatan per tahunnya. Nah, untuk mengetahui dan menegakkan diagnosa yang dini untuk atrial fibrilasi kita perlu mengetahui bagaimana atrial fibrilasi itu terjadi. Ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah fokus ektopik, jadi adanya fokus ektopik di daerah perbatasan antara pulmonary vein dengan left atrium. Kemudian awalnya mungkin sirkuit entry-nya satu, lama-lama menjadi banyak. Di sini kita lihat bahwa pada pulmonary vein yang merupakan trigger atau driver untuk terjadinya atrial fibrilasi, lama-kelamaan karena berubah, itu akan disambut oleh atrium yang sudah mengalami perubahan fungsional dan akhirnya struktural sehingga merupakan mediator yang empuk untuk terjadinya siklus re-entry yang berasal dari TV pemenar event kemudian berputar-putar di sekitar atrium khususnya atrium kiri ini juga adalah mekanisme lain yang bagaimana menerangkan terjadinya AF yaitu? terjadinya otomatisitas yang meningkat atau early after depolarisasi dan delay after depolarisasi. Kalau kita mengetahui ini nanti obat-obat anti aritmia yang kita berikan bertujuan untuk mencegah ketiga mekanisme ini. Ini juga patofisiologi uh, AF yang lain bahwa bisa vokal ya, uh, memang satu triggernya dari pulmonary vein kemudian dia menyebar ke atrium atau reentry mikro di mana selain dari PV-nya atrium kirinya itu sendiri khususnya atrium kiri ya karena kita tahu bahwa mostly berasal dari atrium kiri itu terjadi beberapa microwave leaflet. Nah, bagaimana implikasi klinis terjadi AF? Kita bisa lihat bahwa atrium dan ventrikular jantung kita akan mengalami beberapa perubahan. Ini sekarang kita bisa lihat misalnya di sini pada pasien-pasien yang mengalami perubahan neurohormonal pada pasien yang mengalami end diastolic pressure yang meningkat terjadi atrial stretching, fibrosis, kemudian perubahan CA2+ plus handling semuanya akan menyebabkan AF. AF sendiri nanti akan menyebabkan kontraktilitas atrium tidak adekuat, kemudian menyebabkan hilangnya atrial kick, iramanya irregular, coronary blood flow-nya akan berkurang jadi bisa menyebabkan uh, sakit jantung koroner, kemudian bisa meningkatkan ventricular rate. Keempat, kelima hal ini nantinya bisa menyebabkan LV dysfunction. Akhirnya berputar-putar seperti suatu siklus setan yang tidak ada putus-putusnya. Ini bagaimana AF bisa menyebabkan nanti trombus. Ini adalah yang kita takuti. Ini nanti sama bahwa inflamasi, growth factor, segala macam menyebabkan endotelial kerusakan endotelial, menyebabkan trombus formation. Kemudian juga adanya abnormalitas fibrinolisis platelet aktivasi yang akan menyebabkan hiperkoagulability akhirnya juga menyebabkan terbentuknya trombus dan jika lepas akan menyebabkan fenomena tromboemboli. Nah, ini juga merupakan suatu diagram bagaimana kita pada pasien-pasien yang mempunyai potensial untuk terjadinya AF harus segera menyaring atau men ada AF atau tidak. Misalnya pada pasien-pasien yang Mempunyai faktor genetik seperti channelopathy ataupun sodium nitroprussate kelainan. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami kelainan nervus autonom pada pasien-pasien DM, pada pasien obes atau sleep apnea osa, kemudian pada pasien-pasien heart failure, pada pasien HHD, pada pasien yang penyakit jantung koroner atau gagal jantung, semua kondisi ini menyebabkan kita harus berpikir, ini jangan-jangan ini kelompok ini sudah ada AF-nya tapi belum terdeteksi. Nanti akan menyebabkan konsekuensi listrik ya konsekuensi elektrik yang akhirnya menyebabkan AF. Berdasarkan ini kita bisa melakukan mekanisme apakah kita mau melakukan uh, ablasi yang akan mensupresi uh, trigger daripada AF ini apakah kita akan memberikan obat-obat yang mensupresi peningkatan otomatisitas atau obat-obat yang menekan terjadinya EAD dan AAD dan segala macam. Jadi saya bermaksud menampilkan skema ini agar kita bisa paham bahwa pada kelompok usia tertentu, pada kelompok dengan penyakit atau kelainan tertentu, kita harus segera melakukan screening terhadap AF. Ini juga adalah beberapa kondisi yang menyebabkan kita harus men-screening ada AF atau tidak. Selanjutnya adalah kita sudah tahu nih pada kelompok-kelompok mana kita harus melakukan screening AF secepat mungkin. Tadi sudah dikatakan mau AF klinis atau subklinis risiko untuk terjadinya kematian, fenomena tromboemboli itu sama. Memang pada kelainan aritmia termasuk AF bahwa gold standar adalah kesesuaian antara simptom dan EKG. Tapi bagaimana jika EKG 12 lead tidak melihatkan adanya AF? Bagaimana ketika monitoring yang kontinu tidak menyebabkan AF, kita bisa menggunakan modalitas yang lain. Mulai dari yang konvensional seperti Holter 24 jam yang saya yakin sejawat semua sudah familiar sampai yang paling canggih yaitu dengan meletakkan implantable loop recorder di bawah kulit. Ini contohnya ya pada pasien yang normal tidak ada keluhannya cuma palpitasi atau mungkin tidak ada keluhan sama sekali kemudian pada holter secara tidak sengaja ditemukan AF atau pada pasien dipasang pacemaker ketika melakukan interrogate itu terlihat adanya ahre ini juga pada pasien-pasien yang mendapat pemasangan pacemaker ada ahre kita lakukan pemeriksaan EKG EKG-nya memang AF langsung kita tanda, tanda laksana sebagai AF. Kalau misalnya tidak terdeteksi adanya AF, kita katakan itu suatu subklinikal AF dan kita perlakukan seperti AF. Ini adalah beberapa kondisi yang mengharuskan kita aware untuk mencurigai pasien ini ada AF atau tidak. Sehingga kita benar-benar berusaha untuk membuktikan dia ada AF atau tidak. Pertama pada pasien-pasien tua, dalam hal ini lebih sama 65 tahun, pada etnis tertentu ini umumnya adalah bule ya, Kemudian laki-laki dan dengan keturunan genetik pasien-pasien yang mempunyai kelainan katup, gagal jantung pasien koroner vaskular, pada pasien yang uh, pasca uh, operasi pada pasien yang sakit berat baik pada pasien obes hipopidi dan segala macam pada kondisi kesemuanya ini kita harus melakukan screening awal untuk mendeteksi ada tidaknya suatu atrial fibrilasi. Ini beberapa modalitas tadi yang bisa kita gunakan kalau EKG 12 lead tidak konklusif, kita bisa menggunakan modalitas sekarang yang sudah lebih canggih. Ini kita bisa lihat dari handphone ya sampai ke macam-macamnya. Ini adalah beberapa macam-macam ambulatory cardiac monitoring device. Kita bisa lihat ada Holter, Anda mau berapa? lama ingin dipasang ke pasiennya bisa sampai tiga tahun ya ini bisa kita lihat dengan menggunakan ICD. Nah ini suatu jurnal dipublis tahun 2016 an saya tidak salah bahwa lumayanlah pada pada smartphone itu pun untuk deteksi AF sensitivitas dan spesifisitasnya lumayan tapi ya data ini baru dari penelitian ini saja. Kemudian dikatakan juga bahwa Intermittent short EKG monitoring selama empat minggu itu lebih efektif dalam mendeteksi AF atau PSVT dibandingkan dengan EKG 24 jam. Jadi nanti ini termasuk salah satu modalitas untuk kita menegakkan kelainan irama jantung. Ini adalah sensitivitas dan spesifisitas beberapa alat. Kemudian ini adalah strategi yang bisa dilakukan bagaimana cara mendeteksi AF secara dini. Ini seperti yang dipublish di UK bahwa uh, kelompok itu mungkin dalam hal ini kita seperti perkinya lah ya mempropos teknologi terbaru yang mungkin handphone atau sejenisnya kemudian uh, melakukan uh, stroke prevention pathway yang bagus dan uh, kontrol ketat ya untuk uh, apa bagaimana uh, meningkatkan uh, awareness terhadap AF. Dan ternyata penelitian ini bermanfaat sekali bahwa bisa mencegah stroke 70 orang per tahun, kan lumayan itu. Nah ini juga suatu uh, pilot study yang dilakukan bagaimana cara mendeteksi AF pada primary heart care, yaitu pada pasien-pasien lebih dari 65 tahun dengan penyakit iskemik atau valvular heart disease, pada pasien dengan hipertensi dan gagal jantung dilakukan pemeriksaan EKG secara berkala. Nah, ini adalah rekomendasi yang dari ESC uh, SC dikatakan bahwa untuk menegakkan suatu diagnosa AF, itu memang diperlukan adanya AF pada EKG 12 lead atau single lead selama lebih atau sama dengan 30 detik. Nah, ini yang menarik yang saya katakan tadi bahwa di 2020 SC guideline dikatakan bahwa Opportunistic screening for EF is recommended in hypertensive patient. Ini pasti tidak hanya saya, mungkin teman sejawat yang lain juga pada hipertensi pasien kalau tidak ada gejala, tidak dilakukan screening terhadap AF. Ternyata di SD Galerian Baru kelas 1. Kemudian, jika sudah terjadi AF, kita harus nilai beberapa risiko untuk stroke, statusnya bagaimana, burden AF-nya bagaimana, dan substratnya bagaimana yang dikenal dengan 4 s AF scheme. Yaitu stroke risk kita nilai dengan chart positive score, severity symptom dengan EHRA atau QOL questionnaire kemudian severity of AF burden dengan eh, bagaimana pattern daripada AF-nya persistent, longstanding, standing dan segala macam kemudian substratnya bagaimana apakah ada atrial cardiomyopathy dan segala macam kemudian kita lakukan tata laksana Ini juga beberapa ini yang menarik nih ya bahwa pada pasien-pasien yang dipasang alat di dalam tubuhnya harus ada awareness untuk terjadinya AHRI. Dan dikatakan pada pasien-pasien lebih dari 75 tahun, itu juga diharapkan untuk melakukan screening terhadap AF, di mana kelasnya 2A, rekomendasinya B, jadi cukup tinggi. Ini untung rugi untuk dilakukan risiko screening terhadap AF, saya rasa lebih banyak untungnya kalau ruginya paling pasiennya jadi stres atau kita melakukan overdiagnostik. Nah, sampai saat ini, belum ada suatu guideline yang pasti bagaimana mendiagnosa AF secara eh, lebih terstruktur. Tapi, yang harus kita aware adalah bahwa pasien-pasien yang berisiko untuk terjadinya stroke itu harus dilakukan pemeriksaan eh, terhadap ada tidaknya AF. Kemudian, juga masih ada kebingungan dalam tanda kutip. Populasi yang mana nih yang harus dilakukan AF, padahal di awal-awal sebelumnya sudah saya sebutkan populasi yang berisiko tinggi, tapi dalam hal ini guideline yang baku belum ada. Kemudian juga device yang mana yang mau kita gunakan, frekuensi yang berapa lama. Jadi sebagai kesimpulan bahwa deteksi AF secara dini adalah sangat penting, terutama pada pasien-pasien berisiko tinggi tadi, dan monitoring bagaimana kita mendenial adanya AF itu bisa bervariasi tergantung kondisi pasien bisa dari yang non invasif sampai yang invasif karena semakin dini kita mendiagnosa AF maka harapannya prognosisnya akan lebih baik dan terapinya bisa lebih terarah. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Hauda atas presentasinya yang komprehensif. Jadi dari presentasi yang disampaikan oleh Dr. Hauda tadi, kita dapat menangkap bahwa beban untuk atrial fibrilasi ini kepada meningkatkan angka risiko kematian itu bisa sampai satu setengah sampai tiga setengah kali lipat. Kemudian pasien dengan atrial fibrilasi beresiko untuk menderita gagal jantung dan stroke itu angkanya cukup tinggi ya, 20 sampai 30 persen. Karena itu betul memang kita harus melakukan deteksi sedini mungkin uh, risiko terjadinya atrial fibrilasi kepada kelompok-kelompok yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya tromboemboli seperti pasien yang dengan uh, riwayat struktural heart disease, pasien dengan masalah paru, usia tua, diabetes, pasien dengan gagal ginjal, ataupun pasien yang punya masalah genetik untuk aritmianya. Memang untuk faktor eh mal, apa namanya untuk modalitas deteksinya saat ini masih eh, uh, abu-abu mungkin, karena kadang kita tidak bisa menangkap dengan EKG 12 d saja. Namun mungkin keluhan itu juga menjadi salah satu faktor yang harus kita pegang, sehingga apabila ada keluhan dan dari EKG belum terdeteksi, perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan modalitas lanjutan dalam mendeteksi atrial fibrilasi ini. Baik, para sejawat sekalian, kita selanjutnya masuk kepada topik kedua, dengan judul Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Hauda, pasien-pasien dengan atrial fibrilasi ini memiliki resiko 20-30% untuk menderita stroke ke depannya. Uh, presentasi dengan topik ini akan disampaikan oleh Ketua Perki Cabang Sumber kita, Dr. Eka Fitra Elvi, SPJP Konsultan. Baik, silakan Dr. Eka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengaran, ya. Uh, luar biasa sekali topik dokter Hauda tadi, ya. Saya, saya Poin yang saya tangkap sekali adalah berarti kita semua punya alasan untuk membeli gadget yang baru nanti. Bisa bilang sama uh, Menteri Keuangan masing-masing di rumah. Lebih uh, apa namanya, has handphone atau smartwatch baru yang bisa mengukur EKG. Sip, terima kasih, Dokter Hauda. <laughs> Oke okay, baik saya akan lanjutkan dengan topik saya. Um, saya di sini akan bicara sedikit mengenai stroke prevention pada atrial fibrillation yang saya fokuskan kepada oral antikoagulan. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh uh, panitia untuk bisa hadir pada topik hari ini. Kita semua tahu terhadap serah bahas tadi atrial fibrillation merupakan uh, aritmia yang cukup sering ya malah the most common kalau menurut teorinya dengan berbagai macam manifestasi klinis terutama di sini adalah stroke ya merupakan uh, major problem pada atrial fibrilasi dan merupakan kondisi uh, kegawatan kardiovaskular yang kedua uh, setelah infark miokard akut serta juga uh, menjadi resiko kematian yang tertinggi. Sebelum uh, tahun 2005, kita tahu bahwa dikatakan bahwa stroke itu banyaknya terjadi karena atresklerosis. Tapi setelah 2009, ternyata data-data menunjukkan bahwa sebagian besar stroke itu malah terjadi karena kardioemboli. Dan penyebab utama dari kardioemboli tersebut adalah dari uh, atrial fibrilasi. Dan, uh, resiko, Dan uh, resiko stroke itu uh, tinggi bahkan tidak hanya pada pasien-pasien yang dikatakan permanen namun juga pada pasien-pasien yang paroksismal ataupun yang persisten. Artinya bagi walaupun pasien itu uh, datang dalam keadaan sinus, itu pun dia juga memiliki resiko mengalami stroke. Sehingga yang kita harus hati-hati sekali adalah pasien-pasien yang kita tidak ketahui apakah dia atria fibrilasi atau tidak. Nah itulah gunanya tadi topik yang dibahas oleh Dr. ya mengenai uh, apa namanya deteksi dini terhadap atrial fibrilasi. Dan uh, penelitian di Italia memang menunjukkan bahwa atrial fibrilasi sendirilah uh, salah satu prediktor utama uh, kejadian kematian akibat stroke pada pasien-pasien yang uh, diteliti di Eropa. Selain dari uh, Selain dari kita bisa lihat adanya emboli terutama dari jantung itu bisa menimbulkan resiko untuk kejadian pada emboli ya, uh, mechanical valve, trombus intravaskuler, infark miokard akut, kardiomiopati. Tapi di sini atrial fibrilasi juga saja tanpa adanya kelainan-kelainan yang lain juga berisiko terjadinya uh, kejadian kardiemboli. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang penting sekali di sini kita lihat, adanya tromboembolism di daerah atrium kiri, adanya gangguan mikrovaskuler, kemudian kardiomiopati serta mungkin kondisi-kondisi lain semuanya berkolaborasi menimbulkan kejadian stroke emboli. Dan kalau kita ingat trias virchow, di mana ada tiga poin uh, untuk risiko tromboemboli semuanya ada di kejadian AF ini. Di mana AF ini akan menimbulkan gangguan di endotelial, kemudian meningkatkan risiko koagulasi, ya serta adanya stasis, uh, terutama nanti uh, di daerah uh, left atrial appendage, ya di atrium kiri. Jadi ketiga tiga kecil ini ditemukan pada AF sehingga tidak heran resiko trombok emboli AF ini sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat gangguan koagulasi pada AF ini sangat banyak. Jadi semua aktivitas dari uh, disfungsi endotel, kemudian aktivasi dari sistem, uh, sistem koagulan itu akan uh, bekerja bersama-sama untuk menimbulkan terjadinya trombus. Dan bagaimana kalau Bagaimana kalau dengan antikoagulan? Nah, sini kita langsung mulai ke antikoagulan saja. Sebuah penelitian yang dari sudah lama sudah menunjukkan bahwa pasien-pasien uh, dengan catu fas yang rendah maupun tinggi, pasien-pasien dengan uh, NOEK akan lebih uh, apa namanya akan lebih uh, sering mengalami uh, apa namanya mengalami uh, kejadian stroke, walaupun juga diikuti oleh kejadian uh, tromboemboli yang juga cukup tinggi ya. Dan eh, karena itulah sudah banyak penelitian-penelitian yang menguji antikoagulan mana yang dipakai. Selama ini mainstay adalah kita pakai warfarin. Namun tentu saja concernnya adalah eh, kesulitan penggunaan warfarin karena harus memeriksa INR setiap eh, secara berkala, at least sekali sebulan atau malah lebih sering. Kemudian eh, resiko untuk tidak tercapainya eh, time to therapeutic range yaitu kita tidak bisa mencapai INR yang diharapkan karena efek warfarin ini sangat dipengaruhi oleh pola hidup si pasien pola makannya, kemudian pola konsumsi obatnya, sehingga itu mengakibatkan INR-nya sering tidak tercapai. Dan disinilah makanya kita banyak menggunakan, mulai banyak menggunakan yang namanya dikenal oleh, kalau dulu kita sebut novel oral antikoagulan atau NOEX, sekarang kita sudah sebut namanya direct oral antikoagulan. Dan tentu saja masih sama seperti dulu kita perlu melihat risk assessment menggunakan satu score dan HAS-BLED score. Saya tidak lagi membahas antiplatelet di sini karena rekomendasi terbaru dikatakan antiplatelet alone is not recommended for stroke prevention karena data-data sudah menunjukkan bahwa antiplatelet tidak lagi bermanfaat untuk pasien-pasien dengan atrial Bahkan data-data menunjukkan pada pasien dengan low uh, risk satu uh, fast pun ternyata resiko residual residual risk untuk stroke itu juga masih cukup tinggi. Baik. Baik. Kalau saya ingat mengenai catu fast dan has di sini sebenarnya kita melihat apakah pasien ini indikasi untuk menggunakan catu menggunakan antikoagulan pada AF. Kita masih ingat adanya gagal jantung, hipertensi, usia dari 75, diabetes, riwayat stroke atau TIA atau dan gangguan vaskular, usia serta wanita. Selain itu kita juga lihat resiko pendarahannya yang sebagai has blood yaitu hipertensi, gangguan liver atau renal, riwayat stroke, eh, resiko pendarahan INR yang labil artinya INR-nya tidak stabil ya, tidak apa, tidak bertahan dengan baik, usia tua atau obat-obat yang lain. Dan di sini kita bisa lihat catu fase ini seiring dengan peningkatan angkanya maka resiko untuk sproknya akan jauh lebih tinggi sementara adanya has blood yang tinggi maka juga akan menimbulkan resiko pendarahan tapi apakah dengan has blood yang tinggi kita tidak bisa pakai antikoagulan bukan itu cara berpikirnya gunanya has blood adalah kita melihat resiko terjadi pendarahan dan kemudian kita bisa me apa namanya me mengontrol resiko, -resiko tersebut sehingga kita bisa mengurangi risiko pendarahan. Contohnya misalnya kita kendalikan tensinya, kita kendalikan uh, abnormal uh, apa, uh, renal dan liver functionnya, serta kalau misalnya INR labil, maka kita sudah perlu pertimbangkan untuk menggunakan direct oral antikoagulan. Jadi tidak lagi menggunakan warfarin. Kenapa? Karena kita bisa lihat warfarin ini memang masih mainstay ya, cuma dia kerjanya lambat, kemudian risiko trombofilia, dengan terapeutik window yang sangat sempit dan harus dikontrol secara teratur interaksi dengan makanan obat jadi pasien nggak bisa makan minum kopi nggak bisa makan sayur nggak bisa makan kacang-kacangan susah sekali pokoknya kemudian kita mempertahankan time to therapeutic range yang sampai 70% agar kita bisa mencegah risiko stroke INR diperiksa secara berkala itu melelahkan sekali periksa INR tiap bulan. Jadi makanya kita banyak sekarang berpikir mengenai doek yang kerjanya cepat, kemudian eh, apa, dosisnya lebih fix ya, jadi hanya sekali atau dua kali sehari, tanpa perlu periksa-periksa lab macam-macam, interaksi minimal dan dia stabil serta dia eh, lebih mudah untuk eh, apa diberikan kepada pasien ya dan memang kesulitannya lebih mahal, tapi kalau kita hitung resiko stroke dan resiko bleeding-nya, maka total totalnya jatuhnya malah lebih cost efektif. Ada empat yang saat ini beredar, sebenarnya ada satu lagi yang baru ya, tapi saya tidak masukin di sini, e, yaitu yang sudah e, stabil adalah ada Bigotran, Rivaroxaban, Apixaban, dan nah, ini yang terbaru yang masuk di dalam rekomendasi adalah Edoxaban. Rata-rata ya. semuanya adalah dua kali sehari, kecuali Rivaroxaban dan Edoxaban yang sekali sehari. Artinya apa? Akan lebih memudahkan kepada pasien untuk memastikan uh, compliance-nya. Kemudian rata-rata mereka adalah uh, anti 10A inhibitor dengan bioavailabilitas yang cukup tinggi ya, uh, terutama pada rivaroxaban dan edoxaban. Kemudian uh, half life-nya juga uh, lumayan sehingga uh, walaupun hal, hal segini tapi kita hanya perlu uh, dosis daily dose karena dia bisa bertahan lebih lama ya. Dan uh, apa namanya dan metabolismenya tidak terlalu terpengaruh oleh metabolisme sitokom P450 sehingga uh, so far lebih aman untuk liver. Dosisnya sendiri adalah yang kita sudah tahu dari standar dan bigatran rifaroxaban, apixaban, dan enoxaban yaitu yang yang nyaman adalah rifaroxaban 20 mg kemudian apixaban 5 mg dua kali sehari, edok saban 60 atau 30 sekali sehari. Dan yang sudah mindset adalah 150 sampai 110. Tapi mungkin kita harus perhatikan apakah pasien-pasien kita mencapai dosis yang seperti ini dan eh, pada berbagai kondisi kreat eh, ginjal maka biasanya sudah ada apa eh, dos reduction kriterianya contohnya pada pasien yang tua kemudian pasien yang beratnya kurang dari 60 atau ada gangguan ginjal dan ini adalah data-data penelitian-penelitian besar yang menunjukkan eh, efek antara doek ya maaf ini masih noek ya waktu itu ya, antara doek dengan apa namanya dengan warfarin di mana kita bisa lihat penelitian ini semuanya menggunakan pasien-pasien yang dengan resiko cat yang mungkin untuk rivaroxaban dan adoxaban ini lebih apa namanya lebih baik kalau menurut saya karena pasien-pasien yang resiko tinggi lebih banyak di sini Sementara ada digata dan ada berimbang antara pasien-pasien yang resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Sehingga kalau yang kita lihat nanti pasien-pasien yang resiko tinggi ini akan terlihat lebih banyak benefitnya. Nah, kita bisa lihat hampir semua penelitian ini menunjukkan bahwa uh, resiko untuk tromboembolinya jauh lebih baik kepada uh, apa uh, untuk noek dengan resiko bleeding yang walaupun secara umum terlihat juga malah cenderung lebih favorable untuk pemberian NOAC, maaf, DOEK, ya, apa antikoagulan ini. dibandingkan dengan pemberian warfarin, kita bisa lihat meta analisisnya semuanya mengarah ke pemberian direct oral antikoagulan Termasuk untuk dosis, memang kita lihat di sini penelitian menunjukkan bahwa dabigatran sangat signifikan ya, apa namanya? reduksi terhadap Resiko apa namanya resiko embolinya, tapi harus diingat bahwa dari BGTL ini penelitian relay tadi itu menggunakan tiga kelompok yang jumlahnya hampir sama, sementara rivaroxaban dan edoxaban ini dia menggunakan kelompok yang lebih banyak resiko tinggi apa namanya pada penelitiannya. Dan kita bisa lihat di antara yang menggunakan resiko tinggi malah cenderung yang signifikan terhadap resiko emboli adalah edoxaban dibandingkan rivaroxaban. Dan untuk bleeding pun juga kita bisa lihat secara signifikan kalau bleeding untuk eh, dabigatran dan rivaroxaban lebih kurang hampir sama walaupun memang arahnya cenderung ke arah noek. Namun kita bisa di sini eh, apixaban dan endoxaban jelas sekali terlihat eh, resiko bleedingnya lebih favorable terhadap noek. Dan untuk hintrakan hemorrhage itu jelas sekali. Ini yang kita selalu khawatirkan dengan, eh, apa namanya, dengan penggunaan warfarin yaitu kejadian ikatan hemorrhage. dan bisa lihat semua obat ini sangat signifikan mengurangi resiko intrauterine hemorrhage. Bagaimana dengan populasi Asia? Ini yang penting sekali ya, populasi Asia, kita-kita di Asia bagaimana? Sama nggak dengan penelitian-penelitian di sana? Ternyata hasilnya sama, bahwa resiko-resiko untuk tromboembolisme, infak akut dan secara umur mortalitas jauh lebih baik pada uh, dengan menggunakan direct oral antikoagulan dibandingkan dengan menggunakan uh, warfarin. Sementara untuk resiko bleeding juga malah terlihat sangat signifikan. Artinya apa? Populasi Asia ini sangat benefit untuk mendapatkan uh, direct oral oral antikoagulan uh, untuk resiko apa? Untuk mengurangi resiko stroke dan juga untuk safety-nya mengurangi pendarahan-pendarahan seperti intrakranial, GI tract bleeding ataupun major bleeding lainnya. So, rekomendasi dari yang terbaru dari ESC adalah pasien-pasien dengan AF ini untuk stroke prevention idealnya adalah kita berikan uh, NOAC yang lebih recommended dibanding dengan VKE. Tapi tidak untuk pasien-pasien dengan mechanical heart valve atau dengan valvular heart disease. Kenapa? Karena sudah ada penelitian waktu itu relay relay apa ya? Saya lupa maaf. Kemarin udah ingat. Jadi penelitian menggunakan bigatran pada pasien-pasien dengan mechanical heart valve itu penelitian langsung di stop karena ternyata resiko untuk mortalitas sangat tinggi. Sehingga akhirnya sampai saat ini tidak ada penelitian besar yang menggunakan direct oral antikoagulan terhadap mechanical heart valve. Jadi sampai saat ini pilihannya memang hanya menggunakan Uh, apa namanya untuk mekanik hafal hanya hanya menggunakan warfarin dan oral antikoagulan memang masih recommended pada pasien-pasien satu -pasien fase yang cenderung tinggi dan kalau misalnya kita tidak bisa mencapai therapeutic range yang bagus pada pasien-pasien dengan VKA maka idealnya kita harus switch ke NOAC. Dan kita harus targetkan pasien-pasien non valvular AF ini adalah dengan INR 2 sampai 3 itu rekomendasi yang terbaru. Bagaimana yang kita pakai? ya kita bisa lihat di sini kalau head to head comparison kalau yang memang banyak data ini adalah dabigatran dia non inferiority pada stroke cenderung lebih superior uh, untuk mengurangi stroke dan mengurangi risiko pendarahan kemudian dia mengurangi CV mortality the dabigatran hybrid dos datanya kurang banyak termasuk rifaroxaban dan apixaban mungkin yang cukup banyak data di sini adalah data-data pada edoxaban dan uh, di 60 mili dan edoxaban 30 mg di mana kita bisa lihat resiko pendarahan dan resiko stroke-nya jauh lebih rendah apa sangat signifikan mengurangi resiko-resiko tersebut. Nah, ini contoh penelitian di Asia di Korea kita bisa lihat dibandingkan dengan warfarin edoxaban memang jauh lebih super untuk risiko bleeding dan risiko untuk stroke-nya. Termasuk mortalitasnya ya. Nah, Bagaimana indikasinya, penggunaannya? Warfarin masih tidak tergantikan untuk pasien-pasien dengan mechanical valve dan severe insufficiency, serta kalau ada masalah biaya, itu penting sekali sepertinya. Sementara kalau DOEK kita bisa lihat, kalau bisa resiko stroke, pilihan Dabigatran. Kalau ada gangguan renal, pilihannya Apixaban, Edoxaban atau saban Kalau bleeding risk tinggi, kita tidak pakai Dabigatran, yang high dose. Kalau resiko... PE ya, pulmonary embolism kita pilih adalah pakai epok endok saban. Untuk yang mau sekali sehari kita pakai endok saban atau rivaroxaban. Ini hampir sama ya. Nah kita bisa lihat nih, kalau untuk Asian population mana pilihannya? Apik dabigatran atau endok saban ya. Ini pilihan utamanya. Bagaimana cara kita memulai doek pada pasien yang sudah pakai warfarin? Seperti biasa kita cek resikonya. Kita lihat apakah resikonya tinggi, Kemudian kalau misalnya memang dua atau tiga, idealnya kita berikan antikoagulan. Kita mulai dengan NOEK atau VKA. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian, eh, kita cek labnya ya. Kita cek labnya HB, fungsi renal, fungsi ginjal, dievaluasi tiap 3-6 bulan. Kemudian kita cek lab sama liver function sekali setahun. Kemudian kita lihat apa dosis sebelumnya. Jadi idealnya kalau misalnya dosis warfarinnya kurang, eh sorry, dosis INR-nya kurang 2 sampai setengah, kita bisa lanjutkan dengan eh, doek. Tapi kalau dia dua setengah ke atas, kita stop dulu tiga hari warfarinnya, baru kita start antikoagulan eh, oralnya yang doeknya. Kalau bleeding bagaimana? Ini hal hati-hati ya. Kita harus lihat apakah bleedingnya Mayor atau minor, misalnya bleeding di kepala, di gastrik, atau ada gangguan hemodinamik, atau HB yang turun lebih dari dua, atau harus transfusi lebih dari dua unit, itu dianggap mayor. Kalau enggak, itu dianggap minor. Kalau mayor bagaimana? Kalau misalnya lokasinya kritikal, harus kita stop OAC-nya, kemudian bisa kita anjurkan kita pemberian reversal agent, ya. Itu yang susahnya, tidak banyak doek yang punya reversal agent. Kalau minor kita bisa stop sebentar kemudian kita lihat eh, apa kita evaluasi pendarahannya. Kalau misalnya pasiennya stabil eh, kita boleh lanjutkan eh, antikoagulan apakah kita delay atau kita lanjutkan langsung nanti itu mungkin dokter Dedi akan membahasnya. Tapi kalau belum stabil kita eh, tidak berikan dulu sementara. Dan kalau misalnya memang ada bleeding besar, kita biasanya kalau untuk VK kita bisa berikan VK manual compression ya, kemudian mungkin surgical approach kalau bleedingnya tinggi. Dan kita berikan hemostatic agent atau reversal agent. Kalau misalnya perlu dirawat hampir sama ya, kita lakukan supportive agent. Nah, di sini penting kita pertimbangkan nanti resi, pemberian reversal agent. Sampai saat ini Halo. Oke. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis di laptopnya Dr. Eka. Dari Panitia masih coba untuk memperbaiki dulu. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Jelas, dokter Eka. Ya, baik. Terima kasih, mohon maaf. Oke, okay, uh, saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya tadi ada resiko bleeding, maka kita lanjutkan dengan uh, reversal agent. Slide, please. Oke, okay, slide lagi. ya yeah. Nah, bagaimana pasien-pasien yang perlu uh, reversal itu. Jadi kalau misalnya reversal itu kita pilih kalau misalnya pasiennya dengan menggunakan VKA, maka kita bisa berikan ini yang uh, 4 FPCC ya, 4 uh, factor plasma plasma apa namanya? coba saya. factor plasma convalescence kalau ya. 3D. Kemudian kalau misalnya ada bigatran itu kebetulan sudah ada eh, apa namanya sudah establish eh, antidotnya ya eh, idarusimab atau apa nggak salah prexban kalau nggak salah ya nama patennya. Nah kalau untuk apixaban dan rivaroxaban itu adalah obat yang namanya andexanet alpha. Untuk edoxaban eh, istilahnya masih andexanet alpha tapi dia belum yang eh, masih off label sebenarnya. Oke. Okay. Dan uh, tentu harus kita pertimbangkan risiko-risiko perdarahan tersebut. Slide, please. Nah, bagaimana yang lain-lain? Nah, ini uh, sebenarnya ada prevention yang lain, selain obat-obatan seperti rhythm control, red control, baik dengan obat-obat maupun atrial, uh, apa, ablasia AF. Kemudian pada pasien-pasien yang sulit untuk menggunakan antikoagulan, pilihannya adalah menggunakan left atrial appendage closure device atau dengan surgical. Tapi saya tidak akan bahas untuk saat ini, eh, apa namanya itu kita simpan buat lain waktu. Ha, jadi biar teman-teman bisa ikut webinar selanjutnya. Slide please. Nah, bagaimana isu pada doek? Masalahnya adalah di sini eh, masih ada problem di mana doek belum bisa dipakai pada pasangan fuller dan mechanical valve, kemudian severe renal failure. serta ini satu poin yaitu eh, pasien-pasien yang dengan stroke yang embolic source-nya ti tidak diketahui. Nah, slide please. Bagaimana contohnya? Di sini kita bisa lihat lokasi stroke yang kriptogenik, misalnya adanya stenosis carotid arteri, kemudian embolic source yang kita nggak tahu yang lain sumbernya dari mana. Nah, itu juga eh, memiliki resiko stroke yang sama, walaupun dengan EKG yang masih sinus. Nah, di sini penelitian mengatakan bahwa itu juga memiliki resiko kardioemboli yang sama. Slide. Nah, ini contohnya ya. Misalnya pada PFO, kemudian pasien-pasien yang memang ada valvura, valvular, pasien dengan kanker, pasien-pasien dengan atrial fibrilasi yang tidak diketahui, dan adanya plak di sana. Semuanya juga menimbulkan resiko kardioemboli yang cukup tinggi. Sehingga ini harus di harus di apa istilahnya ya harus dipertimbangkan juga apakah pasien-pasien ini akan benefit dengan penggunaan antikoagulan. Slide. Dan beberapa penelitian yang ada semasa ini memang tidak terlalu banyak hasil yang signifikan, tapi memang sebagian besar, terutama untuk penyakit LV dan pembesaran atrium kiri, lebih favorable untuk mulai menggunakan oral antikoagulan dibandingkan dengan antiplatelet. Mungkin ini akan jadi uh, apa namanya future perspektif untuk penelitian, penelitian selanjutnya. Slide. Dan mungkin penutup saja bahwa kita tahu take home, sebagai take home message kita tahu atrial memiliki resiko stroke yang sangat tinggi termasuk resiko kematian akibat stroke tersebut kita perlu tata sana yang appropriate untuk menangani mencegah resiko stroke pada pasien-pasien dengan AF dan di sini antikoagulan merupakan pilihan utama untuk mengurangi resiko stroke pada pasien dengan AF dan memang masih ada hal-hal yang perlu di di lebih lanjut, terutama untuk penggunaan oral bulan ini. Mungkin itu saja dari saya, slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Mevriani. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Eka Fitra atas presentasinya yang komprehensif. Mohon maaf juga tadi ada sedikit kendala teknis. Baik, jadi dari presentasi kedua yang telah disampaikan oleh Dr. Eka, kita bisa menangkap bahwa pada setiap pasien dengan atrial fibrilasi, sebagai usaha untuk memprevensi risiko tromboemboli, di mana salah satu kejadian tromboemboli yang terbanyak adalah stroke, adalah dengan pemberian antikoagulan. Jadi antiplatelet itu tidak direkomendasikan lagi pada pasien-pasien atrial fibrilasi sebagai prevensi untuk risiko terjadinya tromboemboli dan pemilihan antikoagulan itu sendiri tentunya harus melewati pertimbangan terhadap risiko tromboembolinya tersebut dan minimalisir untuk perdarahannya. Jadi ada uh, sistem scoring yang kita pakai untuk sistem resikonya dengan menggunakan charge to fast dan bleedingnya dinilai dengan scoring has di situ. Karena itu ada baiknya ada oleh teman-teman sejawat sekalian mulai uh, mencoba men scoring setiap pasan-pasan atrial fibrilasi kita untuk mempertimbangkan inisiasi daripada antikoagulan dan pemilihan obat antikoagulannya itu sendiri tentunya. Baik, kita akan masuk kepada sesi presentasi yang ketiga. Pembicara kita ini adalah sejawat saya, Dr. Dedi Sutia, SPN Konsultan VINA. Beliau adalah staf di uh, bagian uh, Neurologi, RSUP Dr. M. Jamil Padang, di Divisi Neurovascular Neurointervention, dan sudah menjalani fellowship di neurovascular, neurosonology, dan neurointervention. Uh, Dr. Dedi pada kali ini akan berbicara uh, tentang restarting anticoagulant after ischemic stroke and intracerebral hemorrhage. Baik, kepada Dr. Dedi kami persilahkan. Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas, Dokter Dedi, silakan ya. lanjut. Ya, terima kasih eh, kesempatannya, Ibu Moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit eh, berbagi tentang eh, materi yang berjudul Restarting Anticoagulation After Ischemic Stroke and Intracerebral Hemorrhage. di mana uh, anticoagulation res resumption after stroke adalah suatu hal yang uh, cukup memusingkan kepala karena uh, cukup banyak uh, pertimbangan yang harus kita pikirkan yang jelas adalah yang pertama adalah terkait risk dan benefit di mana kita harus memperhitungkan risiko uh, recurrent ischemic event versus uh, risiko dari bleeding komplikasi Kemudian yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah when do we start the antikoagulan? Apakah kita starting immediately atau early atau late onset dari stroke? Kemudian apa uh, antikoagulan agent yang akan kita uh, berikan? Apakah uh, vitamin K antagonis atau direct oral antikoagulan atau antiplatelet? Kemudian adalah selanjutnya special condition yang uh, menjadi uh, pertimbangan dalam uh, pemberian antikoagulan pada stroke seperti trombolitik, venous thromboembolism dan lain-lain. Ya, eh, pertama saya akan membahas tentang antikoagulan terapi after ischemic stroke, di mana kita tahu bahwasanya eh, indikasi pemberian antikoagulan itu pasca stroke terbanyak adalah pasien dengan atrial fibrilasi dan artificial heart valve dan cardiac thrombus yaitu sebanyak 86 persen diikuti dengan adanya eh, prosedur eh, kateterisasi kemudian aparesis hemodialisis dan lain-lain sebanyak 47 persen kemudian adanya ischemic heart disease kemudian pulmonary emboli dan deep vein thrombosis. Terkait atria fibrilasi, ini adalah studi dari International Stroke Trial yang menyatakan bahwa risiko tadi early stroke recurrent within 48 hour adalah sekitar 4,8 persen dan risiko dalam 90 hari adalah meningkat menjadi 7,6 persen. Di mana pada grafik ini tampak bahwasanya pasien dengan atria fibrilasi itu memiliki angka recurrent stroke yang lebih tinggi dibanding pasien dengan uh, without atrial fibrillation. Kemudian selanjutnya adalah bisa kita lihat uh, ischemic recurrent versus hemorrhagic event within 90 days pasien uh, stroke iskemik dengan atrial fibrilasi. Dapat kita lihat di sini bahwasanya ischemic uh, event itu lebih tinggi yaitu 11,7 dibandingkan dengan hemorrhagic event pada pasien uh, stroke akut uh, dengan atrial fibrilasi. Oleh karena itu, maka kita patut mempertimbangkan untuk melakukan restarting atau resuming antikoagulan after ischemic stroke. Tentu yang menjadi pertimbangan pertama adalah early ischemic recurrent. Kemudian yang kedua adalah early systemic embolism. Kemudian tentu yang menjadi pertimbangan uh, yang tidak kalah penting adalah safety-nya terkait dengan hemorrhagic transformation. Seperti yang di, sudah dibahas sebelumnya adalah kita sebenarnya secara simpel dipandu oleh uh, scoring scoring klinis seperti to fast score yang uh, mem, merupakan uh, predicting uh, risk in uh, ischemic event kemudian juga uh, heart, uh, HAS blood score yang uh, dapat memprediksi uh, terjadinya hemorrhagic event pasca stroke dengan atrial fibrilasi Nah, ini adalah panduan-panduan uh, uh, guideline internasional terkait res uh, restarting antikoagulan terapi sebagai uh, secondary prevention after ischemic stroke. Nah, jika kita lihat dari European Society of Cardiology dan uh, European Heart Rhythm Association tahun 2016 dan 2018 di mana di sini yang menjadi pertimbangan utama untuk restarting antikoagulan adalah stroke severity. Nampak kita lihat di sini NIHSS. Kemudian berbeda dengan uh, guideline dari European Stroke Organization tahun 2019, di mana di sini adalah uh, infarction atau ukuran dari lesi adalah yang menjadi uh, pertimbangan utama. Dapat kita lihat juga bahwasanya AHA eh, asal guideline itu tidak menjelaskan cara detail nam namun nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian Australian guideline itu juga membahas tentang eh, menjadikan stroke severity sebagai pertimbangan dan eh, Middle East dan North Africa consensus itu menjadikan eh, infak Lesi menjadi eh, pertimbangan untuk restarting antikoagulan. Ya, di slide uh, ini dapat kita lihat uh, penjelasan lebih detail terkait uh, rekomendasi dari ESC uh, atau European Society of Cardiology after ischemic stroke. Jika stroke ini adalah sifatnya TIA, maka kita dapat merestart mere uh, pada hari pertama. Namun jika uh, stroke-nya adalah mild stroke sesuai dengan skala ini ISS, maka kita dapat melakukan restarting antikoagulan after third day. Kemudian pada moderate stroke, maka kita akan melakukan restarting antikoagulan pada hari ke-6 sampai hari ke-8. Sedangkan pada severe stroke, itu kita pertimbangkan untuk menunda sampai dengan 12 sampai 14 hari pasca stroke iskemik. Hal ini berbeda dengan European stroke, organization uh, organis stroke Eropa yang yang menjadikan pertimbangan utama adalah uh, lesion size di mana lesi yang kecil itu dipertimbangkan uh, restarting antikoagulan setelah 3 sampai 4 hari. Namun pada lesi medium itu dipertimbangkan restarting antikoagulan setelah 7 hari. Namun pada large lesion itu kita harus menunda sampai dengan 14 hari. Nah, Bagaimanakah penjelasan dari uh, ukuran atau lesion size tadi? Di sini dikatakan bahwa small lesion itu adalah jika di ukurannya adalah kurang dari satu setengah cm. Sedangkan medium lesion itu apabila uh, terjadinya infak di uh, cabang uh, superficial kortikal dari arteri-arteri besar atau adanya uh, infak border zone teritoris. Nah. Kemudian jika uh, terjadi uh, large infarction seperti uh, completed uh, occlusion pada MCA, PCA, ACA atau minimal ditemukan dua atau lebih dari medium lesion, maka dianggap adalah sebagai suatu lesi yang luas. Kemudian yang menjadi catatan adalah khusus uh, sirkulasi posterior, apabila ukuran lesi lebih sama dari satu setengah senti, maka langsung dianggap sebagai lesi yang Uh, luas atau large lesion. Kemudian selanjutnya ini adalah eh uh, guideline dari AHA uh, ASA 2018 dengan update 2019 dikatakan bahwa ini initiate, initiate oral antikoagulan between 4 till uh, 14 days itu adalah reasonable di mana untuk kasus in present uh, high risk hemorrhagic conversion like uh, large infarct hemorrhagic transformation uncontrolled hypertension maka kita mesti delay inisiasi oral antikoagulan beyond uh, 14 hari. Nah selanjutnya adalah what agent should we choose? Nah tadi sudah dijelaskan oleh uh, narasumber sebelumnya ini adalah antara vitamin K antagonis dengan direct oral antikoagulan kita tahu bahwasanya vitamin K antagonis itu sudah mainstay sejak tahun uh, 1960. Kemudian can be used in several, uh, severe renal impairment. Kemudian anticoagulant reversalnya juga ada. Namun uh, kelemahannya adalah neuro window, kemudian uh, yang sekaligus menjadi advantage dari uh, direct oral antikoagulans adalah uh, major interactionnya adalah sangat minimal sekali. Ya, terutama dengan uh, kalau kita di bagian neurologi dengan obat-obat anti epilepsi, kemudian lower bleeding risk dan do not require uh, routine level of monitoring. Nah, ini adalah uh, forest plot dari meta analisis uh, kejadian stroke yang membandingkan uh, perlindungan dengan uh, warfarin, vit, uh, vitamin K antagonis dan uh, beberapa direct oral antikoagulan seperti apixaban, edoxaban, dabigatran dan rivaroxaban di mana studi studi-studi in, ini uh, meta analisis ini adalah bersifat studinya bersifat homogen dengan p value kurang dari 0,05. Bisa kita lihat di sini bahwasanya direct oral anticoagulant adalah uh, favorable dibandingkan warfarin dengan uh, range uh, confident of interval tersempit itu berada pada uh, edoxaban. Begitu juga dengan uh, risk of hemorrhagic stroke, uh, di mana di sini uh, juga tampak uh, bahwasanya p-value-nya adalah di bawah 0,05, range tersempit juga uh, confident inter interval-nya juga uh, pada Edoxaban, dan uh, dari forest plotnya kita dapat uh, mengamati bahwasanya uh, secara umum uh, favorable to direct oral antikoagulan. Ini juga terkait major bleeding hampir sama, walaupun uh, p-value-nya not uh, statistically uh, significant. Uh, kemudian selanjutnya adalah ini bagaimana jika pasien yang on antikoagulan, apakah itu on NOAC ataupun on uh, vitamin K antagonis, mengalami acute stroke? Nah, Yang menjadi catatan kita adalah yang pertama kita mesti mengetahui apakah uh, antikoagulan ini dikonsumsi dalam 24 jam sampai 48 jam terakhir. Kemudian bagaimana uh, renal function khusus untuk uh, direct oral antikoagulan dan bagaimana kadarnya jika mungkin untuk diperiksa. Jika data-data ini tidak kita anggap tidak aman atau tidak bisa kita dapatkan maka kita tidak mempertimbangkan untuk melakukan intravenous thrombolysis. Jadi kalau data-data ini aman, tersedia dan oke semua, maka kita pertimbangkan untuk lakukan intravenous thrombolysis. Nah, untuk pasien-pasien yang berdasarkan kriteria ini tidak eligible untuk intravenous thrombolysis, maka kita dapat mempertimbangkan endovascular thrombectomy untuk large vessel occlusion. Dan juga kita dapat mempertimbangkan intraarterial trombolisis uh, untuk pasien small vessel uh, occlusion uh, uh, pada uh, acute stroke. Nah, khusus untuk vitamin K antagonis maka yang menjadi acuan utama kita adalah INR. Jadi jika INR kurang dari 1,7 maka kita bisa pertimbangkan untuk melakukan IV trombolisis. Tapi jika nilai INR di atas 1,7 ada baiknya kita pindah ke Pilihan terapi intervensi baik itu mechanical thrombectomy atau intra-arterial thrombolysis. Selanjutnya bagaimana pemberian antikoagulan terapi after intracerebral hemorrhage? Nah ini adalah uh, thromboembolic uh, risk uh, pada dan ICH recurrent pada uh, pemberian antikoagulan versus no antikoagulan after intracerebral hemorrhage. Jadi ini adalah meta-analisis dari delapan studi yang uh, sampelnya kalau ditotalkan cukup banyak, lebih dari 5.000, dan dapat kita lihat bahwanya, bahwasannya di sini adalah pasien-pasien yang after intracerebral hemorrhage menggunakan antikoagulan itu memiliki ke angka kejadian stroke uh, dan myokar infak itu lebih rendah secara statistik dibandingkan pasien pada kelompok no antikoagulan medication. Dan yang uniknya adalah juga pada pasien yang menggunakan antikoagulan, intra cerebral hemorrhage nya juga lebih rendah dibandingkan pasien yang no antikoagulan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memilih apa obat atau jenis antikoagulan pada pasien-pasien pasca intra hemorrhage. Yang pertama yang jadi pertimbangan kita poin satu ini adalah kita harus memilih obat-obat yang selective mode of action. Artinya memang uh, uh, mekanisme aksinya adalah selektif dan uh, bersifat spesifik sehingga uh, dapat uh, uh, berkorelasi dengan uh, lowering risk of uh, recurrent bleeding. Kemudian yang kedua adalah kita harus pertimbangkan adalah kemampuannya untuk melakukan penetrasi eh, blood brain barrier. Kemudian selanjutnya pada poin ketiga adalah kita juga mempertimbangkan clearance-nya dari otak eh, melalui eh, kemampuan dari P-glycoprotein. Nah, oleh karena itu, berdasarkan tiga poin ini, maka pilihannya tetap jatuh ke direct oral antikoagulan. Nah... Ini adalah uh, suatu skema bagaimana jika terjadi intrakranial bleeding during uh, anticoagulant uh, medication uh, in atrial fibrilasi Dapat kita lihat di sini adalah jika pasien mengalami parenchymal hemorrhage dan perdarannya bersifat low baris, maka kita tidak mempertimbangkan untuk melanjutkan antikoagulan. Jadi yang kita pertimbangkan adalah alternatifnya, seperti yang disampaikan sebelumnya adalah left atrial appendage occlusion. Namun jika perdarannya adalah deep hemorrhage seperti thalamic bleeding, abdominal hemorrhage, kemudian kebetulan pasien tersebut uh, dari cat to fast score-nya memiliki nilai moderate to high thromboembolic risk, maka kita patut memikirkan untuk melakukan restarting antikoagulan after complete absorption of the hemorrhage. Kemudian uh, ini grafik yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi jika kita temukan pasien dengan ICH, kita harus bedakan ini lobar atau non lobar. Kemudian dari uh, apa? Uh, klasifikasi ini, kita lakukan MRI, kita harus menganalisis apakah ini suatu perdarahan akibat cerebral amyloid angiopathy dan apakah ada microbleed. Jika ini adalah suatu uh, kriterianya masuk kepada probable CAA dan microbleed lebih sama dari 5, maka disampaikan bahwasanya resumption of anticoagulant therapy is not recommended dan apabila non-probable CAA dan microbleednya kurang dari lima maka kita bisa melakukan restart oral anticoagulant after four till eight week after intracerebral hemorrhage dapat kita lihat di sini adalah ini adalah kriteria AN terhadap probable cerebral amyloid di mana umurnya lebih sama dari 55, kemudian ditemukan multiple hemorrhage, baik itu lobar, kortikal, dan kortikal-kortikal, dan terdapat absence, absence of other cause of hemorrhage. Nah, ini adalah eh uh, gambaran atau panduan dari guideline the uh, European Society of Cardiology tahun 2018 dan uh, European Heart Rhythm tahun 2016 dikatakan bahwasanya jika kita menemukan uh, intracerebral hemorrhage ini adalah severe, kemudian multiple microbleed, kemudian older age, kemudian uh, bleedingnya pada dosis yang rendah kemudian adanya uncontrolled hypertension, alcohol abuse ataupun needing for a dual antiplatelet therapy after PCI, maka kita lebih uh, memilih untuk tidak uh, melanjutkan oral antikoagulan dan uh, di grafik yang satu lagi dapat kita lihat bahwa pasien yang tidak dianjurkan untuk uh, recontinue uh, oral antikoagulan dapat dipilih left atrial appendage occlusion dengan uh, level of evidence 2B kelas C, dan uh, atau itu no stroke protection, namun ini adalah no evidence. Nah, ini adalah aha asa guideline, jadi yang terakhir itu 2014 terkait intracerebral hemorrhage, dikatakan bahwa avoiding oral antikoagulan at least 4 uh, four, uh, four weeks atau 4 minggu pada pasien, kecuali pada pasien mechanical heart valve, itu di, berkorelasi dengan menurunkan risiko recurrent ICH. Nah, ini adalah khusus pada pasien uh, pasca ICH yang uh, menggunakan mechanical heart valve, di mana dapat dilihat di sini adalah pada enam hari pertama itu risk of hemorrhagic, uh, hemorrhagic complication itu lebih tinggi daripada tromboemboliknya. Namun setelah di hari ke-7 sampai dengan hari ke 13 maka di sini uh, efek uh, Uh, pencegahan terhadap tromboemboliknya lebih tinggi dibanding hemorrhagic komplikasi. Jadi, may consider uh, to give oral antikoagulan. yang seperti disampaikan tadi, ini adalah pilihannya uh, vitamin K antagonis. Dan pada cut-off point hari ke-13, maka dinilai sudah cukup aman untuk memberikan uh, oral antikoagulan. Nah, bagaimanakah jika terjadi eh uh, Uh, apa venous thromboembolism uh, pada uh, pasien dengan acute cerebral hemorrhage ini adalah meta analisis dari kontrol study. ada empat studi di sini uh, dapat kita lihat bahwa Orken itu memberikan enoxaparin sebesar 40 mg per hari yang di starting pada 48 jam pertama itu pada pasien DVT dan pulmonary embolism kemudian Boer itu memberikan uh, 5.000 unit Heparin itu pada setiap 8 jam, yang di-starting itu pada hari kelima atau 96 jam. Kemudian tetri itu men-starting uh, enoxaparin pada, 20, setelah, pada 24 jam, itu dengan dosis 20 sampai 40 miligram. Dan uh, wasai itu men-starting heparin dengan dosis lebih rendah, itu 2.500 sampai 5.000 per 12 jam pada hari pertama sampai hari ke-6 nah ini adalah plot forest plotnya, walaupun secara statistik uh, unsignificant namun studi ini dianggap homogen dan bisa kita lihat bahwasanya uh, masih favorable pada DVT untuk memberikan heparin terutama dengan metode yang diberikan oleh Burr dan Wasai jadi heparin dan uh, eh, sorry enoxaparin dan heparin dosis rendah pada uh, ada yang 1 sampai enam hari ada yang uh, dua hari. Kemudian jika kita lihat di sini keempat studi tersebut pada uh, pulmonary embolism yang terjadi pada acute cerebral hemorrhage dapat kita lihat di sini adalah p-value-nya kurang dari 0,05 dan studi yang homogen semuanya adalah favorable untuk pemberian uh, heparin. Uh, jadi uh, apakah itu kita berikan enoxaparin ataukah kita berikan uh, Uh, heparin itu uh, favorable dibandingkan dengan uh, tidak memberikan sama sekali. Jadi dari beberapa uh, case uh, report itu biasanya enoxaparin ataupun heparin itu diberikan 3 sampai lima hari, kemudian dari case report yang ada itu uh, dilanjutkan dengan eh rata-rata justid dose selama kurang lebih satu bulan dosis 15 mg kemudian dilanjutkan dosis jangka panjang seperti biasa. Namun ini adalah venous thromboembolism. Jika terjadi acute ischemic stroke in intracerebral hemorrhage, maka kita tidak mempertimbangkan untuk memberikan intravenous thrombolysis, namun kita langsung loncat ke terapi intervensi apakah itu uh, endovascular thrombectomy atau uh, intraarterial thrombolysis dengan syarat bahwa uh, stroke iskemiknya terjadi uh, pada sisi kontralateral dari stroke hemoragiknya. Kemudian take home message di mana dapat kita sampaikan bahwasanya recurrent ischemic event more frequent than bleeding after ischemic stroke and after intracerebral hemorrhage. Kemudian direct oral anticoagulant offers several advantage over vitamin K antagonist both in ischemic stroke and intracerebral hemorrhage. Kemudian timing in anticoagulant restarting itu berdasarkan kepada stroke severity yang utama dan uh, juga uh, berdasarkan kepada ukuran lesi. Uh, yang menjadi kendala saat ini adalah there still limited study in, in uh, resuming anticoagulant after stroke in specific condition. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dedi Sutia uh, atas presentasinya. Uh, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab uh, akan ada video dari sponsor yang akan ditayangkan oleh panitia. Silakan. Lixiana has been approved for the prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation, the treatment of venous thromboembolism, including deep vein thrombosis and pulmonary embolism, and the prevention of recurrent VTE in many countries. Lixiana can enhance patient drug adherence by providing a convenient dosing regimen, a once daily dosage for all cases. Lixiana has been improved at two dosage levels, 60 mg and 30 mg. The 60 mg dosage is for regular patients, and the 30 mg dosage is for patients with high bleeding risks. Those patients who should take the 30 mg dose are renally impaired, with creatinine clearances below 50 ml per minute. Are underweight at less than 60 kilograms, or are making concomitant use of a strong P-glycoprotein inhibitor such as cyclosporine, dronedarone, or erythromycin. How are Lixiana's profile and the results of its clinical trial different compared to existing NOACs? First, Lixiana offers a convenient dosage regimen and can be easily taken any time a day. Due to the fact that it has below a 4% metabolism in cytochrome P450, it interacts less with other concomitant drugs. All NOACs, including Lixiana, have almost the same half-life. So why aren't all NOACs available in a once-daily dosage? Of all the NOACs, only Lixiana offers a once-daily dosing regimen with no mealtime requirements. Moreover. It has been recognized that taking a medication only once a day will improve a patient's adherence, especially with this kind of chronic therapy. In contrast to dabigatran and rivaroxaban, lixiana reduces the risk of major bleeding compared to warfarin, regardless of renal function. Also, in contrast to dabigatran and rivaroxaban, lixiana reduces the risk of major bleeding for patients above 75 years of age compared to warfarin. Among NOACs, only lixiana has shown to reduce all causes of death in Asian patients. Lixiana has been developed to alleviate the inconvenience and risk of bleeding posed by warfarin. A once daily NOAC was available before Lixiana was launched, but it did not significantly reduce bleeding risks compared to warfarin. Other new NOACs that reduce the risk of bleeding have also been launched, but their twice daily dosing regimens may be less convenient for patients. Lixiana is the only NOAC which has a superior safety profile. Versus well-managed warfarin and once-daily convenience. Furthermore, it is the only new that has been developed in Asia with robust evidence in Asia. Baik, Bapak Ibu. Jawab sekalian, kita akan masuki sesi kedua pada webinar pagi hari ini, yaitu sesi tanya jawab dengan para pembicara kita terkait dengan masalah atrial fibrilasi, risiko, dan kejadian daripada stroke, dan tentu bagaimana manajemen ataupun tata laksananya di sini. Nah, sudah banyak pertanyaan yang masuk ke panitia dari para peserta. Kita akan coba bahas satu persatu, dan mudah-mudahan bisa dibacakan semuanya terkait dengan masalah keterbatasan waktu. Kita akan mulai dulu pertanyaan untuk Dr. Hauda El-Rasid, SPJP konsultan, terkait dengan masalah deteksi dini. Ada pertanyaan dari Dr. Feni yang menanyakan bahwa apabila ditemukan pasien dengan hipertiroid, apakah perlu dilakukan pemeriksaan EKG? EKG berkala walaupun pasien tidak ada keluhan tidak ada simptom untuk menyingkirkan kemungkinan atrial fibrilasi. Atau perlukah kita melakukan pemeriksaan lain seperti holter monitoring yang sudah dijelaskan oleh Dokter Hauda sebelumnya. Silakan Dokter Hauda. Terima kasih moderator. Jadi ini pertanyaan yang bagus memang sering kita hadapi sehari-hari. Memang belum ada guideline yang khusus ya. Tadi kan eh, yang 2020 ini hanya untuk hipertensi tadi dan obstruktif sleep apno ya. Itu kelas 1 dan kelas 2 tadi. Untuk hipertiroid kalau dia belum menunjukkan gejala secara guideline itu memang belum ada rekomendasinya. Tapi kalau kita melihat patofisiologi dari AF tadi, kita lihat salah satunya adalah penyakit-penyakit uh, metabolik ya dalam kali ini adalah DM dan hipertiroid termasuk di dalamnya maka uh, saya me membaca di beberapa itu sebaiknya memang dilakukan deteksi dini dari AF kalau dia tidak punya gejala dan memang Anda pikir burdennya memang besar untuk terjadinya AF misalnya ya memang sudah dilakukan pemeriksaan echo uh, jantungnya besar memang Kemudian ada spontanis ada kontras. Nah itu, walaupun iramanya masih sinu, saya kok lebih prefer untuk melakukan early deteksi untuk AF ya. Kalau misalnya memang tidak ada keluhan, ya paling tidak kita lakukan holter monitoring 24 jam lah modalitas yang ada di Indonesia dan e, pemeriksaan EKG berkala itu sangat penting. Tapi mungkin tidak terlalu ketat ya karena tidak ada e, aturannya. Jadi paling tidak sekali tiga bulan lah. Ini hanya berdasarkan opini para ekspert ya, terutama guru-guru kami. Hanya itu dan memang guideline yang pas itu belum ada. Kecuali tadi ya untuk hipertensi dan osa itu kelas 1 ternyata. Terima kasih moderator. Oke. Okay. Baik terima kasih Dr Huda. Um, cukup jelas seperti apa disampaikan. Jadi at least kalau memang ternyata secara modalitas kita tidak punya holter uh, atau bahkan mungkin ILR, maka kita bisa pertimbangkan melakukan uh, sekuensial daripada EKG paling tidak secara tiga bulan sekali. selanjutnya itu ada pertanyaan dari Dokter Abdi Nelka Putra untuk Dokter Eka ini sepertinya yang pertama adalah kalau pasien dengan atrial fibrilasi yang telah mendapatkan oral antikoagulan dabigatran misalnya kemudian kontrolnya di rumah sakit daerah yang hanya tersedia warfarin, bagaimana sebaiknya pemberian daripada oral antikoagulan tersebut. Kemudian ada pertanyaan kedua untuk pasien dengan AF yang sifatnya paroksismal, pencegahan stroke dengan pemberian antikoagulan ini idealnya berapa lama? Silakan Dokter Eka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abdi terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya. Soalnya saya kedengaran ya. Baik, ini memang suatu masalah yang cukup besar bahwa di kita lihat tidak hanya di rumah sakit daerah, bahkan di rumah sakit besar pun kadang-kadang ketersediaan oral Uh, direct oral anticoagulantnya juga terbatas dan itu menjadi masalah karena dosisnya juga sangat terbatas dan sayang sekali sampai saat ini indikasi pemakaian oral uh, antikoagulan di Fornas itu hanya untuk uh, DVT dan PE jadi memang harus diperbaiki uh, untuk kalau misalnya kita nggak punya doek, kita punya warfarin ya memang itu pilihan terakhir, tapi memang harus dipastikan apakah pemeriksaan INR berkala bisa dilakukan di rumah sakit tersebut. Nah itu yang paling penting karena kalau tidak susah sekali. Nanti kalau tidak tercapai resiko. Maaf tidak tercapai time to therapeutic window yang 70% puluh persen itu uh, sebenarnya ada scoringnya ya ada scoring um, made apa gitu namanya jadi kita bisa menilai itu bisa dibaca di guideline ESCAF itu kita bisa menilai apakah pasien-pasien ini mampu untuk mencapai uh, apa namanya mencapai um, Target terapi yang diinginkan, jadi misalnya pasien-pasien seperti wanita gemuk, ya, ada gangguan-gangguan liver, itu agak hati-hati. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya kita harus ingat bahwa warfarin ini dia baru aktif sekitar setelah tiga hari, karena dia punya yang istilahnya paradoksikal, efek paradoksikal. Jadi, pada saat pemberian awal, malah efeknya malah jadi efek prokoagulan. Jadi biasanya pasien-pasien tersebut secara guideline-nya kita teruskan obat doeknya, kita lanjutkan warfarinnya sampai tiga hari, kemudian kita stop doeknya setelah tiga hari. Kalau INR sudah tercapai, jadi itu cara apa? Itu cara yang lebih lebih tepat. Jadi kita harus apa istilahnya overlap. Jadi doeknya jalan, warfarinnya jalan, setelah tiga hari atau setelah INR tercapai, baru kita stop si doeknya, kita lanjutkan dengan warfarin. Seperti itu. Kalau untuk dari warfarin ke dabigatran, cukup kita lihat INR. Kalau INR-nya masih eh memang sudah sudah rendah dikatakanlah dua atau dua setengah maka kita boleh langsung mulai si doeknya tapi kalau misalnya dia masih tiga ke atas kita stop, kita cek ulang dalam tiga hari sampai energa turun baru kita berikan si doeknya. Mungkin itu kalau jawaban dari saya. Untuk pada pasien dengan AF paroxysmal sebagai stroke prevention, idealnya kita memberikan antikoagulan berapa lama dokter Eka? yang terbaru mengatakan bahwa juga bersama penelitian ya pemberian antikoagulan tidak berdasarkan jenis dari AF-nya. Jadi tidak ada Oh, paroxysmal AF nggak perlu person AF sekian lama nggak ada. Jadi tetap uh, kita menghitung resikonya berdasarkan uh, catu vas dan has -blend. Karena penelitian menunjukkan juga saya, saya tampilkan tadi di slide awal, baik dia paroxysmal maupun persisten maupun permanen dalam waktu tiga setengah tahun resiko stroke-nya sama-sama tinggi. Sehingga akhirnya kita perlu uh, melanjutkan si antikoagula. Nah, itulah gunanya secara berkala kita perlu reevaluasi nya apakah risknya masih cenderung tinggi? Contohnya, apakah dia punya hipertensi yang masih tinggi, masih belum terkontrol, diabetes yang masih belum terkontrol? Nah, kalau seperti itu tentu kita harus teruskan si antikoagulannya. Dan memang kecenderungannya sekarang adalah uh, AF yang paroksisma ini akan progresif ke AF yang uh, persisten atau permanen. Mungkin Dr. Hauda bisa lebih menjelaskan mekanismenya dan uh, kecenderungannya begitu. Jadi nanti akhirnya kalau kita oh ini aman nih paroksismal AF nggak apa-apa, tiba-tiba dia stroke karena AF-nya berulang-ulang. Jadi salah satu direkomendasi nanti dikatakan bahwa satu pada parosmal AF ini tata laksananya adalah bagaimana mempertahankan dia tetap sinus. Nah itu mungkin satunya adalah dengan uh, medikamentosa atau dengan ablasi. Itu mungkin bisa minta komentar Dr. Hauda untuk bagaimana kita menata laksana AF ini. Mungkin itu Dr. Yani, terima kasih. Okay. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Hauda, silakan Dr. Hauda. Dan terima kasih moderator Dr. Eka. Jadi uh, prinsipnya uh, kita tidak memandang uh, jenis AF-nya. Jangankan AF, ahre saja harus kita perlakukan seperti AF. Itu kan yang di apa ya, yang di highlight di ESC 2020. Ahre aja sudah harus kita uh, perlakukan seperti AF sampai dengan hasil RCT yang besar yang mungkin hasilnya sekitar 2022 itu baru keluar. Jadi uh, Dokter Eka di situ disebutkan kalau saya tidak salah tuh di kesimpul di bawah-bawah bawah itu kita memberikan Antikoagulan ini bukan berdasarkan jenis AF-nya, tetapi berdasarkan eh, skor untuk terjadinya fenomena tromboemboli. Jadi mengamakai salah satunya dengan catvas dan hasblad. Kemudian eh, kita tidak saklak segitu-segitu aja, tapi harus kita evaluasi. Biasanya kita mengevaluasi setiap enam bulan. Jadi misalnya paroksismal AF dengan cat paspor yang tinggi, walaupun dia datang ke kita dalam keadaan sinus, tapi cat paspornya tinggi, itu kita harus berikan nanti koagulan. Nah nanti kita uh, hitung lagi risiko untuk terjadinya tromboembolinya, paling tidak sekali enam bulan. Nanti kalau misalnya dia uh, risikonya cat pasnya sudah menurun, ya mungkin kita tidak perlu lagi nanti koagulan. Jadi tanpa memandang jenis AF-nya bahkan akhirnya juga harus diperlakukan seperti AF mungkin begitu uh, Ibu Moderator dan Dokter Eka terima kasih ya baik uh, seperti sudah cukup jelas ya uh, apa yang disampaikan oleh Dokter Eka dan Dokter Hauda uh, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Dokter Dedi ada beberapa pertanyaan uh, yang pertama kalau pada pasien yang dengan stroke uh, dan sudah ada antikoagulan riwayat penggunaan antikoagulan sebelumnya kemudian dalam perawatan Terjadi perubahan status neurologi pasien, apakah bentuknya penurunan kesadaran atau peningkatan kelemahan? Apakah hal ini atau kondisi klinis ini dapat menjadi patokan untuk menghentikan pemberian terapi antikoagulan atau harus menjalani pemeriksaan imaging dulu? Itu yang pertama, mungkin itu dulu, dokter Deddy dijawab dulu. Ya, uh, terima kasih, Dokter Yani. Uh, pada pasien dengan pemberian antikoagulan, uh, kebutuh di mana pada uh, kasus ini adalah pasien dalam rawatan Jadi kalau berkaitan dengan vaskuler biasanya uh, terjadinya perubahan status neurologi adalah berkaitan dengan perubahan status hemodinamik otak yang berka yang mempengaruhi fungsi otak sehingga eh, apakah itu perubahan status neurologinya membaik atau memburuk? Otomatis kalau dalam hal ini mungkin yang ditanyakan perburukan mungkin ya dalam status neurologi. Jadi pada pasien yang mendapatkan obat antikoagulan, obat antikoagulan eh, dalam rawatan tiba-tiba pasiennya eh, mengalami penurunan kondisi atau perubahan status neurologi, yang harus kita pikirkan adalah jika sadani onset tentu yang kita pikirkan adalah stroke akut. Nah, stroke akut tadi saya juga sudah paparkan di slide saya, baik itu pada, pada penggunaan oral antikoagulan, eh, apakah itu eh, hemorrhagic stroke ataupun ischemic stroke. Nah, dalam hal ini terkait eh, pertimbangan kita eh, tetap perubahan status neurologi ataukah lokasi dari lesi, Tentu, uh, judgement yang terbaik kita harus imaging terlebih dahulu untuk membedakan apakah ini adalah ischemic stroke atau hemorrhagic stroke. Nah, apabila ini adalah suatu ischemic stroke, maka kita harus uh, menentukan, uh, seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana dengan uh, renal functionnya, kemudian bagaimana dengan kadar antikoagulannya. Jika hal ini tidak bisa kita analisis di mana dengan catatan antikoagulan yang diberikan adalah uh, direct oral antikoagulan, maka uh, kita tentu uh, mempertimbangkan untuk uh, terapi endovaskular jika ini adalah stroke iskemik akut. Namun apabila perubahan status neurologinya adalah merupakan indikasi dari terjadinya intraserebral hemorrhage, maka kita harus stop antikoagulannya. Kemudian kita nilai apakah ini lobar uh, intracerebral hemorrhage ataukah uh, deep intracerebral hemorrhage. Nah, kita akan mentreat sesuai dengan uh, perdarahan pada Uh, perdarahan yang disebabkan oleh uh, antikoagulan, misalnya kalau uh, vitamin K antagonis maka kita akan berikan dari versalnya bisa kita berikan PCC, kemudian pada direct oral antikoagulan juga bisa berikan uh, PCC dengan uh, dosis uh, 30 puluh per uh, unit per uh, kilo, kemudian jika pe, jika uh, ini apa e, fungsi dari koagulasinya memang dianggap normal? Maka, jika membutuhkan e, terapi e, operatif, maka dapat dipertimbangkan untuk terapi operatif. Namun, jika tidak ada indikasi, maka kita akan lakukan e, terapi medikamentosa. Maka, otomatis e, obat dari oral anti-koagulan atau itu dapat di... E, Uh, kita hentikan sampai dengan uh, kita kaji lebih lanjut dengan pemeriksaan MRI nantinya apakah ada mikroblit atau tidak apakah ada cerebral amyloid angiopathy sebagai etiologinya atau tidak sehingga baru kita akan putuskan apakah kita akan merecontinue obat antikoagulan atau tidak itu uh, Dr. Yani. nih ya, jadi memang uh, harus ada data objektif dulu ya imaging dulu nah mungkin ya. saya lanjutkan lagi sama dokter Dedi karena sebenarnya memang sangat menarik ya tentang masalah ya. antikoagulan pada pasien stroke karena orang kan kadang-kadang harus menimbang betul tentang resiko trombosis dengan resiko bleedingnya. Ini ada ya. pertanyaan lagi, sebenarnya mungkin sudah dijelaskan pada slide presentasi Dokter Dedi tapi mungkin ditekankan lagi ya Dr. Dokter Dedi. Ya. Ini dari Dokter ya. Agung lewat YouTube pada pasien recurrent stroke iskemik dengan AS yang sebelumnya telah on antikoagulan, kapan kita mulai lagi pemberian antikoagulannya? Nah, kemudian, eh, apakah ada dari Dokter Dita nih? Kalian mungkin masih eh, bersambung. Saya pikir, apakah ada lokasi sumbatan tertentu yang dijadikan eh, kontraindikasi untuk pemberian antikoagulan ini? Kalau tadi kan kita bicaranya size ya, size ratio-nya. Nah, sekarang apakah lokasi juga eh, ada pertimbangan menjadi kontraindikasi? Ya. Yeah. Uh, terima kasih pertanyaannya uh, dari dr Dita dan dr Agung di mana uh, yang menjadi pertimbangan kita untuk melanjutkan antikoagulan atau tidak pada pasien dengan stroke iskemik uh, tadi dipaparkan uh, berbagai uh, guideline uh, yang dipakai secara luas di mana yang intinya adalah menggunakan uh, dua pertimbangan. Yang pertama adalah severitas klinis dari skor NIHSS yang dapat kita ukur dengan cepat, di mana kalau pasiennya hanya TIA saja, itu dapat di-resuming uh, after satu hari. Jika minor stroke, itu dapat di-resuming antikuagulannya, atau diberikan kembali setelah tiga hari. Se Jika uh, moderate stroke, itu dapat dilanjutkan setelah uh, enam hari. Jika... Uh, Strokenya berat dapat dipertimbangkan setelah 14 hari. Namun perkembangan ilmu neurologi, di mana vascular base ini tentu imagingnya berkaitan kepada imaging vascular sesuai dengan patofisiologinya. Oleh karena itu, infak size yang kita sampaikan tadi adalah memang saat ini menjadi patokan utama. Di mana infak size ini atau ukuran dari infak ini berkaitan dengan lokasi sebenarnya. Jadi di satu slide saya saya sampaikan tadi bahwasanya kalau infak luas itu berkaitan dengan lokasi infark complete territory occlusion. Jadi seperti pada complete occlusion pada segmen M1 pada arteri cerebri media, kemudian complete occlusion pada arteri cerebri anterior segmen A1 atau segmen P1 pada segmen pada arteri cerebri posterior. Maka pada kasus-kasus tersebut, maka kita wajib mendelay pemberian antikoagulan sampai dengan 14 hari. Namun jika lokasi sumbatan ini hanya menyebabkan oklusi, misalnya hanya pada cortical branch, artinya pada segmen M3, M4 misalnya, atau pada segmen apa ACA, segmen A3, a kemudian segmen PCA-nya segmen P2, P3 yang di mana itu adalah cortical-cortical branch maka kita dapat pertimbangkan untuk restarting antikoagulannya lebih cepat nah, kecuali kita mendapatkan infak cortical branch yang multiple jadi kalau ada infak cortical branch yang multiple maka kita eh, tentu eh, akan delay lagi sampai dengan 14 hari nah jadi kalau dulu kita melakukan imaging pada pasien-pasien neurologi dengan kelainan vaskular adalah hanya imaging teritori, namun sekarang imagingnya sudah berubah kepada imaging vaskular, sehingga kita memang memberi memberikan tata laksana sesuai dengan teritori atau lokasi vaskular. Demikian. Baik, kita lanjut lagi Uh, masih ada beberapa pertanyaan. Saya pikir ini diskusi yang menarik ya. Uh, ada pertanyaan dari Dokter Riki uh, sebagai dokter di UGD Puskesmas. Bagaimana tata laksana awal dan mungkin diagnosis AS ya perdana di Puskesmas? yang mungkin bisa dijawab dulu sama Dokter Hauda atau Dokter Eka. Silakan Dokter Hauda mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi tata laksana AF kalau misalnya kita jaga di IGD ya, sama seperti aritmia lainnya. Kalau misalnya dia datang dengan AF rapid misalnya ya, AF rapid itu eh uh, QRS duration apa frekuensi QRS-nya itu lebih dari satu kali per menit. Tetap kita harus pilih dulu apakah ini stabil atau tidak stabil. Kalau tidak stabil, jadi terdapat satu dari tanda ketidakstabilan yang lima itu, maka kita lakukan kardioversi listrik tersinkronisasi. Kalau stabil, kita bisa pilih obat-obat mana yang tersedia. Memang drug of choice-nya kalau ada tanpa kontraindikasi adalah beta blocker ya. Dalam hal ini intravena adalah metoprolol. Tapi terserang di Padang ini metoprolol itu susah didapat. Anda bisa pilih jenis antiaritmia yang lain, misalnya diltiazem atau kalau amiodaron pasti punya semua. Bisa diberikan itu. Dosisnya nanti bisa dilihat. Dan setelah kita atasi kondisi akut pasiennya, kita pikirkan untuk tata laksana lanjutannya, yaitu pertama itu pencegahan fenomena tromboemboli. Kita hitung cat pas dan hasbletnya, pilihlah antikoagulan yang sesuai dengan kondisi pasien, kemudian atasi substratnya, jadi underlyingnya. Kalau misalnya dia ada penyakit DM, hipertensi atau ACS itu harus di uh, atasi. Uh, mungkin hanya itu ya. Jadi untuk fase lanjutannya itu Anda bisa baca five domain of AF atau for F score uh, AF tadi yang dari SC 2020. Mungkin itu dokter uh, moderator. Iya. Dokter mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh, Ini saya... kan terkait dengan kita di UGD puskesmas yang eh, mungkin banyak keterbatasan ya, baik dari segi resource atau dari segi alat-alat gitu. Ya, mungkin emar, yang penting tata laksananya emang mengenali AF-nya itu mungkin yang perlu. <laughs> itu paling berdana ya, harus tahu yang mana AF dari EKG betul. <lacht> <lacht> itu sangat penting sekali, karena sering-sering miss kadang-kadang AF itu, karena AF itu kadang-kadang kalau yang masih baru gelombang fibrilasinya kan memang lebih kasar ya. Saya kadang ini P atau apa. Apalagi kalau misalnya rate cepat sekali. Kalau rate di atas 150 kadang-kadang kayak sinus aja yang bisa kedeteksi itu malah monitor. Monitor itu bisa kelihatan angkanya lari-lari itu. Tapi kita uh, tahu kalau kita ingat es balik ke SKDI bahwa uh, semua aritmia itu termasuk ke uh, kompetensi 3A dan 3B. Jadi kalau emergency setelah setelah emergensi seperti yang dibilang dokter Hauda tadi, kemudian harus segera dirujuk. Kalau misalnya settingnya dari poli, ya mungkin kita bisa berikan terapi inisial obat-obat antiaritmia yang tersedia seperti beta blocker, tapi tetap harus dirujuk untuk evaluasi lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya, dokter Yani. Ya, jadi sebenarnya mungkin tergantung settingnya nanti. Apakah ini satu yang akut ya? Kalau akut di IGD ya dimainkan nanti berarti algoritma untuk are, taki aritmia ACLS-nya stabil atau tidak stabil di situ. Tapi kalau memang ternyata pasiennya ketemunya di poliklinik di situ, tentu pada pasien dengan atrial fibrilasi sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, saya nggak tahu kalau sudah naik, karena seingat saya dulu AS itu levelnya malah dua, jadi mendiagnosis saja, kemudian langsung melakukan rujukan pilihan obat mungkin nggak terlalu banyak di puskesmas karena biasanya adanya mungkin digoksin, beta blocker juga ya, jarang. Hati-hati juga dalam penggunaan digoksin karena sering sekali dilakukan pemberiannya overdosis, jadi dibuat dosisnya sampai dua kali satu, malah beresiko pasiennya menjadi intoksikasi digitalis. Jadi biasanya kita akan mulai dari dosis kecil dulu, satu kali setengah tablet, sampai maksimalnya satu kali satu tablet saja. Ya, eh, uh, lanjut mungkin di dari dokter Media Nasar Putra pada dokter Eka pada pasien dengan penggunaan warfarin eh, uh, target INR-nya belum tercapai tapi sudah terjadi perdarahan minor. Bagaimana penggunaan antikoagulan selanjutnya sebaiknya? Silakan dokter Eka. Ya baik. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di slide, cuma mungkin karena tadi eh, uh, apa mati lampu ya mati lampu di komputer saya tepatnya, jadi agak kepotong. Jadi sebenarnya kita harus lihat kalau misalnya bleedingnya tidak major dan tidak di daerah yang uh, critical seperti kranial, abdominal. Contohnya nih misalnya gigi ya, gigi aja misalnya dan tidak memerlukan uh, hospitalisasi atau transfusi, maka sebenarnya kita boleh teruskan saja antikoagulan tersebut. Tapi kalau misalnya dia perlu intervensi lebih lanjut, maka kita stop. Kemudian kita harus terlaksana untuk mengendalikan si bleeding-nya. Kadang-kadang yang terjadi itu adalah pasien ini punya side-side yang risiko bleeding-nya agak tinggi. Misalnya dia punya masalah gigi, atau dia punya masalah di paru-paru, sehingga begitu kita introduce warfarin, walaupun belum terjadi peningkatan INR, maka sudah terjadi bleeding. Jadi intinya kita lihat apakah bleeding-nya major, kemudian kita lihat apakah lokasinya, tidak lokasi yang berbahaya dan terakhir kita lihat apakah dia perlu dia sampai dirawat. Kalau semua itu tidak ada, kita boleh teruskan uh, antikoagulan oralnya tentu saja dengan uh, apa namanya me mengontrol perdarahan yang terjadi. Mungkin itu dari saya ke seandainya tapi kalau seandainya uh, perdarahannya belum jelas lokasinya di mana dan dia membutuhkan intervensi maka kita harus mendelay antikoagulan tersebut. Terima kasih Dok. Jadi memang eh, memastikan dulu severitas daripada bleeding itu penting ya dokter Eka, ya. Ini minor ya. ataupun mayor. Jadi kalaupun minor itu tidak ada indikasi untuk menterminasi antikoagulan pka nya ini gitu. Jadi masih bisa kita naikkan sesuai dengan target terapeutiknya tapi ya tetap sambil observasi untuk perdarahannya. Kita akan lanjut ke ke dokter Dedi. Ini pertanyaannya dari dr. Marfri Andi. Kenal banget nih kayaknya saya. Ya, Berada, mohon <laughs> mohon pendapatnya dok mengenai pemberian antiplatelet pada intrase cerebral hemorrhage lobar spontan dengan AS yang non nonvalvular uh, dinilai resiko perdarahan berulangnya ternyata pasiennya dianjurkan menghindari penggunaan antikoagulan. aha bagaimana cara pemberian uh, untuk antiplateletnya dan berapa lama? Uh, terima kasih, uh, Bapak Moderator. Jadi uh, tadi sudah disampaikan bahwasannya oleh Dr. Eka bahwa pemberian antiplatelet untuk uh, mencegah terjadinya tromboembolik event, baik itu sifatnya adalah stroke iskemik atau systemic and embolic event, itu sebenarnya tidak dianjurkan ya Dr. Eka. Nah, eh, hal ini juga eh, didukung oleh beberapa studi eh, yang eh, kami dapatkan bahwasanya memang ketika pasien-pasien yang tidak eh, dianjurkan untuk eh, recontinuing eh, antikoagulan, maka ada yang memberikan antikoagulan juga selama 45 hari dilanjutkan dengan double antiplatelet sampai dengan 6 bulan, kemudian dilanjutkan lagi dengan single antiplatelet setelah 6 bulan ada juga yang memberikan antiplatelet uh, 1 sampai 3 bulan double kemudian dilanjutkan single antiplatelet tapi ternyata adalah uh, angka dari rekaren thromboembolic eventnya nya itu uh, tidak uh, menurun dengan pemberian antiplatelet dan uh, celakanya adalah uh, risiko terjadinya uh, bleeding uh, rekaren itu justru lebih tinggi jadi uh, risk and benefit-nya tidak seimbang oleh karena itu pada beberapa tulisan akhir-akhir ini dianjurkan untuk uh, terapi-terapi mekanikal seperti uh, intervensi seperti LA occlusion dan lain-lain. Demikian, Bu Moderator. Ya. Jadi kalau ada ketemu pasien seperti itu mungkin dirujuk ke dokter Hauda ya untuk pemasangan ya. LA occlusion. Ya, Jadi, ya. ya. Baik, um, masih ada sedikit pertanyaan lagi kita sumpahkan. Ini untuk dokter Hauda dari dokter Fitria. Pada pasien dengan paroksismal AF, tapi ada gangguan hematologi seperti trombositopenia. Bagaimana cara pemberian antikoagulan? Apakah dihentikan atau disesuaikan dosisnya? Silakan dokter Huda. Kayaknya ini pertanyaannya kali ini mungkin agak kurang tepat karena pada posisi kali ini saya tidak berbicara itu. Dokter Eka nanti bisa menambahkan. Tapi oh, demi informasi yang bertanya saya coba jawab sekilas maaf ya dokter Eka ya. <ganti> dokter Eka harus menambahkan kalau pada kondisi seperti itu kan memang chat tinggi kita pikirkan juga resiko perdarahannya misalnya dengan has score gitu ya. Kalau misalnya memang chat tinggi, has juga tinggi, kita bisa eh, alternatif lain seperti eh, pemasangan device yaitu LAA occluder atau yang bisa dikoreksi untuk mengurangi risiko pedarahannya, kita koreksi dulu. Jadi memang harus balance antara pencegahan stroke dengan risiko pedarahan yang akan timbul. Misalnya kita ingin mencegah stroke nih, tapi karena hasilnya tinggi kita tetap nekat tanpa memperdulikan, nanti bonusnya malah stroke hemorajik dan serangan jantung. Mungkin gitu dokter yang bertanya. Silakan Ibu Moderator, kalau saya usul sih dokter Eka harus jawab. nih. Terima kasih. Dokter Eka boleh silakan melanjutkan. Saya, saya, rasa dokter Fitria nggak nggak bisa nanya ke saya karena namanya sama nanti jeruk makan jeruk jadinya ini. Uh, tapi sebenarnya betul ya Fitria ini bila ada eh, Dr. dia bilang tadi mungkin yang permasalahannya bukan antikoagulannya apakah perlu dikasih atau enggak tapi kita lihat uh, resiko trombostopeniannya itu uh, dan mungkin kita harus perlu kita koreksi. Jadi kayak hasbet itu sendiri bukan berarti hasbet itu membuat kita tidak pakai obat tapi hasbet itu kita kendalikan hipertensi kita kontrol, DM-nya kita kontrol, fungsi liver-nya kita kontrol. Nah, kalau untuk kondisi ini kita perlu evaluasi kenapa trombostopeninya. Apakah bisa kita koreksi si trombostopeninya dan jika bisa memungkinkan maka kita berikan apa namanya antikoagulannya. Nah, mungkin itu, kalau dari saya mungkin itu saja mungkin Dr. Yani. terima kasih. Ya, baik uh, Dr. Eka. Um, kita lanjutkan saja ya dari Dokter Renaldi ini untuk Dokter Eka pada pasien AF eh, yang dilakukan PCI. Jadi mungkin memang nggak terlalu banyak kita bahas ini ya, eh, di mana sudah mendapatkan double antiplatelet. Bagaimana untuk pemberian antikoagulannya? Ini menarik untuk satu sesi khusus lagi ya tentang AF dan koroner yeah, sebenarnya. Ini saja, ini sebenarnya dibatasi biar nanti kita bisa punya topik untuk sesi berikutnya. Kalau semua habis dibahas di sini susah kita. Tapi bolehlah uh, kita bahas sedikit lah. Jadi uh, mungkin tadi saya sudah sebutkan di ada di answer, sebenarnya untuk kita ngomongin triple antiplatelet namanya uh, itu memang kita berikan uh, idealnya untuk ketiga grup pasien, baik pasien yang medical terapi pasien yang PCI elektif ataupun pasien yang uh, PCI karena ACS. Idealnya triple antiplatelet itu kita bisa berikan selama di uh, untuk yang aspirin, clopidogrel dan uh, antikoagulan oral, baik noek maupun warfarin, ma baik doek maupun war warfarin. Tapi mohon diingat bahwa sampai saat ini data yang besar itu memang adalah aspirin dan clopidogrel. Jadi bukan antiplatelet yang lain. Itu perlu diingat karena memang Mungkin karena masalahnya penelitian-penelitian kita yang lama-lama ini obatnya yang ada waktu itu baru clopidogrel, jadi data-data mengenai uh, gelor atau prasugel itu belum 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 dan belum banyak. Mungkin nanti kita bisa bahas di lain. Tapi intinya pada pasien yang seperti itu secara umum nih, secara general, aspirin kita berikan selama satu bulan, kemudian uh, clopidogrel kita berikan antara tiga sampai enam bulan. Kemudian setelah itu sisanya kita teruskan dengan si uh, anti antikoagulan oralnya. Itu lebih lebih secara umumnya kira-kira seperti itu. Mungkin itu dokter Yani. Ya. Oke. Okay. Nanti secara detailnya tunggu webinar dari Pak Cabang Subar selanjutnya ya. Kita bikin webinar dengan terus hadil nanti kayaknya. <laughs> Oke. Okay. Uh, pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada dokter Dedi Sutia dari dokter Ade Darmawan yang menanyakan kapan sebaiknya kita memberikan antikoagulan pada pasien stroke hemoragik dan stroke iskemik di daerah perifer, di mana mungkin sarananya termasuk mungkin untuk modalitas imagingnya terbatas. eh uh, baik. eh uh, terima kasih, uh, Dr. Yani. Jadi, jika uh, di daerah perifer, di mana modalitas imaging tidak tersedia, maka untuk membedakan stroke, kita bisa menggunakan sistem scoring. Ada Siri Stroke Score, ada uh, algoritma Stroke Gajah Mada yang memiliki nilai sensitivity dan specificity cukup tinggi. Nah, dari scoring klinis ini, jika kita sudah uh, mendapatkan uh, arah dari diagnosis uh, apakah ini stroke hemorrhagic atau iskemik, maka khusus untuk iskemik mungkin masih bisa uh, tempatnya bagi kita. Untuk memperhitungkan uh, atau memperkirakan atau memprediksi kapan akan memberikan uh, recontinuing uh, obat antikoagulan, di mana kita bisa menggunakan skala NIHSS. Jika dari skala NIHSS-nya, uh, jika ini adalah TIA, maka uh, hari pertama kasih aja langsung. Tapi jika NIHSS-nya itu adalah kurang dari 8, uh, minor stroke, maka berikan setelah tiga hari jika NIHSS-nya 8 sampai 15 diberikan diinisiasi lagi setelah 6 hari sampai 8 hari. Namun jika NIHSS-nya itu lebih dari 15, maka diberikan setelah 12 sampai 14 hari. Itu untuk stroke iskemik. Namun jika uh, dari sistem scoring-nya diagnosisnya adalah stroke hemoragik. Jadi uh, saran saya untuk neurolog yang berada di perifer jika tidak tersedia imaging, rujuk ke center neurovaskular yang ada neurovaskularnya. Demikian Dokter Yani. Okay. Jadi untuk penilaian NIHSS ini sendiri itu akan kita nilai tepat pada waktu kita mau inisiasi ya Dokter Dedi. Artinya core itu yeah. waktu pasien masuk di IGD dengan waktu pas kita mau inisiasi apakah bisa berubah atau fluktuatif begitu angkanya. Ya, yeah. sebenarnya nilai NIHSS itu bisa fluktuatif, membaik ketika uh, di, uh, beriring dengan waktu. Di mana membaiknya ini biasanya berkaitan dengan uh, aktifnya uh, sirkulasi kolateral. Namun NHHSS ini biasanya uh, tidak akan banyak berubah setelah uh, 24 sampai 72 jam uh, dari onset, karena dalam tujuh, uh, 24 sampai 72 jam itu infak itu biasanya core infak itu sudah mature dan uh, sirkulasi sudah uh, uh, apa uh, kolateral sudah sempurna demikian dokter ya nih. Oke. Okay. Baik, uh, sudah cukup banyak dan panjang diskusi kita. Uh, jadi sebagai moderator dapat saya simpulkan pada webinar uh, pagi hari ini bahwa dalam mendeteksi atrial fibrilasi ya kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita pada kelompok-kelompok pasien mana yang memiliki risiko untuk terjadinya AR dari presentasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Hauda, dinyatakan bahwa pasien yang memang sudah ada struktural heart disease, pasien yang dengan hipertensi, PPOK, itu memiliki eh, apa namanya eh, nilai importance atau nilai kepentingan yang lebih besar untuk segera dideteksi keberadaan daripada AS-nya. Selain kelompok-kelompok seperti pasien CKD, obes, physical inactivity, usia tua, atau pasien yang memang dengan masalah genetik seperti channelopathy. Untuk deteksinya, Memang saat ini masih dengan menggunakan EKG, tadi sudah disampaikan EKG 12 lead atau dengan menggunakan EKG selama 3, kurang lebih 30 detik. Tapi bila memang belum terdeteksi tapi kecurigaan kita tinggi ya kita perlu melanjutkan pemeriksaan lanjutannya yang bisa mungkin dikonsulkan tentunya ke dokter Hauga sebagai ahli aritmia kita untuk melakukan pemeriksaan holter monitoring atau ILM. Dan kita tahu bahwa atrial fibrilasi itu sangat erat hubungannya dengan resiko terjadinya tromboemboli terutama untuk kejadian stroke, sehingga memang dianjurkan berdasarkan tadi apa yang sudah disampaikan dokter Eka bahwa pasien-pasien dengan atrial fibrilasi itu mendapatkan tempat untuk pemberian antikoagulan dan bukan dengan antiplatelet. Cara kerja kedua obat ini pun berbeda. Namun dalam inisiasi obatnya tentu harus dinilai risiko, ya risiko dan risiko untuk terjadinya trombosis dan resiko untuk perdarahannya. Jadi kita pakai saat ini adalah scoring chart TUFAS dan HAS-BLED. Mungkin rekan-rekan sejawat bisa download ya untuk melihat bagaimana sistem scoringnya itu sangat sederhana dalam menilai pasien ini berapa risiko trombosis dan berapa risiko untuk uh, perdarahannya. Dan dari dokter Dedi uh, presentasi tadi kita juga belajar bahwa uh, status daripada pasien yang sudah mengalami stroke dalam hal ini stroke infark dan stroke hemoragik ada indikator-indikator eh, di mana kita eh, menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk mulai menginisiasi antikoagulan pada pasan-pasan stroke tersebut dengan underlying disease-nya ada atrial fibrilasi. Mungkin itu yang dapat eh, saya sampaikan pada webinar hari ini. Eh, saya sebagai moderator pada webinar pagi ini mengucapkan terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Dr. Hauda El Rashid, Dr. Eka Fitra dan Dr. Deddy Sutia uh, Juga atas kehadiran dari seluruh uh, dokter rekan-rekan sejawat sekalian pada uh, acara Perki Cabang Sumber. Uh, tidak lupa juga uh, sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor kita pada hari ini, yaitu dari PT. KLB. Uh, karena atas kerjasama dari PT. KLB kita tidak uh, mungkin akan bisa menyelenggarakan acara Continuing Medical Education uh, dari Perki Cabang Sumber dan bagian Kardiologi dan Kedokteran Vaskular S. tahunan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Uh, saya tutup acara webinar pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Hauda, Dr. Deddy. Terima kasih semua, Ibu Moderator, semua.